jadi? Apa rahasiamu? Itu biskuit toko. Biskuit lezat dengan krim beraneka ragam yang yummy, creamy, dan tasty. Cuaca lagi nggak asik nih. Butuh yang seger-seger biar semangat lagi. Wah, Fruity Lemon. Teh asli dan segarnya lemon yang tinggi vitamin C bantu jaga imunitasmu. Jadi tambah cheerful. Tambah kreatif. Jadi makin ngeblend sama bestie. Tambah semangat lanjutin aktivitas. Fruity Lemon tinggi vitamin C. Bikin tambah charming, tambah confidence, tambah C aja. Fruity Lemon tinggi vitamin C ngeblend sensasinya. Halo, selamat pagi dan selamat datang di acara Lomba Nasional Global Art 2022. Yeay, selamat datang nih kami ucapkan kepada para peserta, para orang tua murid, para prinsipal, para teacher dan admin selaku panitia center yang baru saja sudah bergabung dan ikut meramaikan serta berpartisipasi di acara Lomba Nasional kita di tahun ini. Wah, gimana kabarnya nih semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nggak kerasa nih kita sudah setahun lamanya berjumpa lagi di Lomba Nasional 2022. Nah, kalau di tahun lalu itu kita sudah menyelenggarakan Lomba Nasional di tahun 2021, tepatnya di bulan November. Nah, kita ketemu lagi di hari ini, tepat di hari Minggu 23 Oktober jam 9.30 pagi kita berjumpa lagi semuanya di sini. Cuman memang masih dalam suasana virtual ya untuk lombanya ini. Karena memang pandemi COVID masih berlangsung, masih melanda sampai saat ini. Jadi mengharuskan kita untuk berkompetisi secara virtual. Cuman pastinya sama serunya seperti kita kompetisi pada umumnya secara onsite ya. Dan pastinya kompetisi ini walaupun secara virtual tidak akan menyurutkan daya juang dan juga semangat untuk berjuang dan juga berkompetisi dengan adik-adik yang lainnya ya pastinya Sobat Globi ya. Oke deh, nah setelah kita sudah pembukaan ini, nah Miss juga mau encourage nih ke adik-adik untuk tetap semangat dan pastinya kerahkan kemampuan maksimal kalian untuk mengerjakan lomba nanti ya, dan pastinya do the best karena hadiah yang ditawarkan di Lomba Nasional ini sangat menarik loh ya. Oke, nah di sini Miss Livia juga mau perkenalan MC dulu nih karena mungkin di sini masih ada adik-adik yang masih belum kenal nih sama Miss-nya, atau mungkin adik-adik yang udah join kompetisi di tahun lalu mungkin udah familiar nih, oh Miss Livia lagi ya. Nah, jadi Miss mau kenalan dulu nih sama adik-adik yang baru aja bergabung di Global Art mungkin di tahun ini atau beberapa bulan sebelumnya ya. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Livia. Jadi Miss Livia ini akan membawakan dan memeriahkan acara Lomba Nasional mulai dari sekarang hingga sampai ke penghujung acara. Oke, di sini Miss Livia juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor kita yang sudah ikut mendukung dan mensukseskan kelancaran acara Lomba Nasional tahun ini. Mulai dari Garuda Gary, Serena Togo, dan juga Fruity. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Oke, barusan tadi kita sudah dengar jingle dari Fruity. Wah, sangat enjoyable sekali ya. Sampai Miss Livia juga ikutan joget-joget ya. Oke, nah kalau begitu sekarang waktunya Miss Livia mau puterin video opening speech dari Mr. Mahair Gohmi. Jadi kita mau ada beberapa patah kata sambutan sebagai opening mulainya lomba ini. Siapa lagi kalau bukan founder dari Global Art yaitu Mr. Mahair Goh. Yuk langsung saja kita simak video opening speech dari Mr. Mahair Goh. Can happen as usual.
all thought we face many challenges after end pandemic. I would like to take this opportunity to thank our students, parents, and franchisee for making today's event happen. Thanks for your support, trust, and belief in Global. This year's competition team, A Peaceful World. The main objective is to promote a peaceful mind, good faith, and harmony with people, community, and society, and to all countries in the world. As we continue to work and get our life back to normalcy, the world community continues to face social unrest in certain parts of the world. Therefore, the theme, A Peaceful World, will serve a good reminder that we all must continue to promote peace as the way of life to ensure we will continue to work, live, and play together in a harmony and peaceful manner. We also like to promote a caring society by playing our part to spread the message of tolerance and good faith in our own community and also throughout the world. And lastly, I'm proud that all of participants could recognize your potential and because of your courage and initiative to take part of National Art Competition today. And I wish you all the participants good luck and thank you very much. Good luck. Nah, barusan kita sudah mendengarkan opening speech dari Mr. Mahergo. Gimana nih adik-adik sekalian? Pastinya sudah lebih semangat ya. Karena Mr. Mahergo sudah memberikan beberapa pesan menarik yang membahas tentang tema lomba kali ini. Dan pastinya ada beberapa sneak peek juga tuh dari ide-ide referensi yang bisa adik-adik ambil dan adik-adik petik untuk mengerjakan lomba nanti. Oke, terima kasih untuk speech-nya Mr. Go. Nah, sekarang kita akan lanjut ke segmen kita yang selanjutnya. Jadi di sini Miss Livia mau kasih tahu nih, kira-kira tema di tahun ini tentang apa ya? Ada yang bisa tebak nggak nih? Apa namanya? A Peaceful World. Betul sekali adik-adik. Jadi tema untuk tahun ini itu adalah A Peaceful World, yang berarti dunia yang penuh dengan kedamaian. Nah, kalau di tahun lalu itu kita temanya adalah hope, yang berarti harapan. Nah, di tahun ini beda lagi karena kita pastinya tiap tahun selalu berbeda-beda, bervariasi temanya. Di tahun ini yaitu A Peaceful World. Nah, kira-kira maksudnya apa ya dari tema ini? Jadi kita mau mengajak seluruh masyarakat dunia untuk membangun dunia yang harmonis dan penuh dengan kedamaian. Jadi, lewat tema ini pastinya menjadi reminder untuk kita bahwa kita harus terus menyuarakan kedamaian, mempromosikan pikiran yang damai, itikad baik dan harmonisasi di antara masyarakat serta komunitas di semua negara di seluruh dunia. Nah, kalau kita pelajari dan kita lihat dan kita teliti dari logonya ya nih, kita bisa lihat logonya nih adik-adik, kita bisa lihat ada maskot kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Globi. Jadi Globi di sini sedang membawa bunga dan juga daun-daun. Terus di belakangnya ada dunia berbentuk hati yang dikelilingi dengan pita-pita. Dan ternyata di tiap objek yang ada di logonya ini punya maknanya tersendiri loh Sobat Globi. Nah, untuk maknanya Miss mau jelasin nih satu-satu. Kalau bunganya ini itu ternyata ada simbolnya nih adik-adik. Simbolnya ini memiliki makna yaitu kasih. Sementara pita-pita yang ada di belakangnya dan juga dunia berbentuk hati itu juga menjelaskan tentang dunia yang penuh dengan kedamaian dan cinta kasih. Jadi intinya semua yang ada di logo ini dapat menjadi referensi untuk adik-adik tuangkan ke dalam gambar pas mengerjakan soal lomba nanti ya. Oke, nah sekarang Miss Livia sudah bahas tentang tema dan juga logo tadi barusan. Sekarang Miss Livia mau jelasin tentang peraturan lomba nih. Wah, ini sakral banget nih adik-adik.
Jadi peraturan list lombanya ini itu wajib adik-adik dengarkan, adik-adik simak. Tak terkecuali juga untuk papi dan maminya juga boleh disimak baik-baik nih, karena ini penting banget untuk kita simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, waktu lomba untuk grup A dan B itu adalah 2 jam 120 menit. Terhitung mulai nanti jam 10 ya, papi dan mami. Jadi jam 10 tepat itu kita akan mulai lombanya. Sampai jam 12 siang itu khusus untuk grup A dan B. Sementara kalau untuk grup C dan D, untuk cece-cece dan koko-kokonya yang umurnya lebih besar, itu waktunya lebih lama, yaitu 2 jam 30 menit atau 2,5 jam ya. Kenapa lebih lama ya? Pastinya penasaran nih, karena memang untuk grup C dan D dari segi soal itu lebih sulit. Tingkat kesulitannya lebih tinggi nih dibandingin dari yang A dan B. Kalau di A dan B itu sudah ada template gambar, sementara kalau di C dan D itu benar-benar kosongan. Jadi adik-adik benar-benar gambar sendiri lalu diwarnai ya. Lalu rules yang kedua itu adalah peserta wajib mematuhi protokol kesehatan ya pasti ya. Karena kan kita masih dalam suasana pandemi ya, kita harus tetap jaga kesehatan termasuk dengan menaati sejumlah prokes yang sudah berlaku. Contohnya dengan memakai masker, lalu juga mencuci tangan sebelum mulai masuk area lomba, dan menjaga jarak antar teman samping, kiri, kanan, dan juga depan belakangnya. Ya. Oke, lalu yang ketiga adalah peserta tidak diperbolehkan meninggalkan area lomba selama perlombaan berlangsung. Ya. Jadi area kelas tidak boleh. Pas lagi lomba, adik-adik sebaiknya kalau mau ke toilet atau ada perlu keluar, boleh minta izin ke Miss dan Mister yang bertugas di kelasnya. Ya. Lalu yang keempat, peserta wajib membawa sendiri perlengkapan lomba ya, selama perlombaan berlangsung. Jadi mulai dari pensil, penghapus, ya, alat warnanya itu macam-macam ya, ada gel pastel, pensil warna, krayon, nah itu harus menggunakan milik sendiri. Lalu yang kelima adalah peserta tidak diperkenankan untuk memakai lem, glitter, tip X, pensil kaca, ataupun media warna lain di luar dari media warna global art. Kalau ketahuan pakai produk yang lain itu langsung didiskualifikasi. Ya. Lalu selanjutnya itu adalah peserta tidak diperkenankan membawa buku referensi global art atau referensi apapun. Jadi nggak boleh nyontek ya adik-adik ya. Lalu yang ketujuh, peserta harus mengerjakan soal lomba sendiri. Nggak boleh nih dibantuin sama orang lain, termasuk sama gurunya, jangan sampai ya. Atau sama orang tuanya, itu tidak boleh. Selanjutnya, peserta diharapkan membawa obat-obatan pribadi ya, dan tempat minum saat memasuki area lomba. Karena kan ini lombanya lumayan lama ya, 2 jam dan 2,5 jam. Jadi supaya adik-adik nggak kehausan dan terhidrasi dengan baik, jadi perlu kita menyiapkan botol minum sendiri. Lalu yang kesembilan, biaya pendaftaran lomba ini tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan apapun. Dan juga untuk peserta yang terlambat itu tidak diberikan tambahan waktu. Misalkan nih, ada adik-adik yang datangnya jam 10 lewat 10. Bukan berarti selesainya 12 lewat 10, enggak ya. Tetap selesainya itu di jam 12, itu grup A dan B ya. Jadi nanti detik-detik menuju lomba, kalau masih ada yang belum datang, nah mungkin nanti teacher dan adminnya boleh nih gercep kontak-kontak si papi maminya untuk segera datang ke center ya. Lalu yang ke-10 adalah Global Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan benda-benda pribadi selama lomba berlangsung. Selanjutnya adalah hasil gambar seluruh peserta menjadi hak milik dari kantor pusat Global Indonesia. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Proses penjurian bersifat rahasia dan panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang ketahuan melanggar peraturan. Jadi itu adalah sejumlah peraturan-peraturan lomba yang bisa diperhatikan oleh adik-adik dan juga papi dan mami. Ya. Oke, nah sekarang. Nah, ini adalah kabar gembira pastinya untuk papi dan mami dan untuk adik-adik yang memang sudah mengincar nih mau ikutan lomba. Karena pasti tujuan utamanya adalah dapetin hadiahnya ya. Kabar gembira nih untuk adik-adik semuanya. Karena untuk pemenang champion yang berhasil meraih gelar champion, baik itu untuk grup A, grup B, grup C, dan grup D,
akan mendapatkan kesempatan gratis untuk mendapatkan akses dan juga berkompetisi di lomba internasional mendatang. Yeay. Jadi lomba internasional ini nanti akan diadakan di tanggal 4 Desember 2022. Jadi kalau adik-adik sudah dapat champion, itu adik-adik tidak perlu bayar registration fee lagi untuk ikut IAC atau International Art Competition. Tapi adik-adik sudah bisa langsung dapat gratis nih untuk ikut lomba internasionalnya ini, ya. Lalu untuk para nggak cuma champion aja nih, bahkan untuk pemenang runner up 1, second runner up dan third runner up nantinya juga akan mendapatkan hadiah yang tak kalah menariknya, yaitu akan mendapatkan total senilai jutaan rupiah. Wah, menarik sekali ya. Jadi nggak cuma dapat trofi, tapi ada dapat yang lain-lainnya juga yang pastinya ini satisfied banget ya. Jadi untuk adik-adik sekalian, kerahkan kemampuan maksimal kalian untuk memenangkan lomba nasional ini ya, dan do the best. Nah, untuk lomba kali ini itu pure lomba aja ya. Jadi benar-benar hari ini benar-benar cuma lomba doang. Pengumuman pemenang bukan hari ini juga ya, Papi dan Mami. Tapi pengumuman pemenangnya itu akan kita siarkan secara live di YouTube channelnya kita itu di hari Minggu depan, tanggal 30 Oktober 2022 ya. Jadi rentang waktunya seminggu dari pelaksanaan lomba. Nah, nanti di situ kita akan membuka channel YouTube kita dan akan live, dan kita akan menyiarkan siapa-siapa aja nih yang berkesempatan menjadi pemenang lomba nasional hari ini. Jadi boleh nih, set reminder, catat tanggalnya, boleh dibikin di handphonenya. Oh, tanggal 30 Oktober nanti jam 10 pagi akan ada pengumuman pemenang, announcing winner-nya di jam 10 pagi ya. Jadi jangan lupa ya untuk set reminder dan juga pantengin terus channel YouTube-nya kita. Dan sekalian nih, Miss Livia juga mau promosi. Global ternyata punya YouTube channel loh. Boleh nih Papi dan Mami dan juga adik-adik tinggal klik tombol subscribe-nya. Dan di situ kita ada berbagai konten menarik, video-video yang bertemakan tentang art and creativity, dan pastinya akan bermanfaat dan memberikan benefit untuk menunjang art and creativity skill-nya adik-adik sekalian. Jadi ada mulai how to draw, bikin special effect langit, lalu bikin yang lain-lainnya. Jadi semuanya lengkap ada di channel YouTube kita. Yuk, mulai dari sekarang langsung subscribe dan juga tonton videonya, like dan juga komen ya. Oke, nah, wah, nggak kerasa nih tinggal kurang lebih 15 menit lagi. Oh, 13 menit lagi ya, menuju jam 10. Gimana nih, udah mulai deg-degan belum ya? Adik-adik yang mulai lomba, tapi kenapa Miss Livia yang deg-degan ya? Tinggal 10 menitan lagi kita mau mulai lombanya. Gimana nih, udah pada siap belum nih adik-adik? Mungkin sambil kita nunggu 10 menit, Miss Livia mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di center. Wah, Miss lihat persiapannya udah pada siap banget ya. Mejanya udah rapi, lalu juga duduknya juga udah pada berjarak ya. Teman-teman, adik-adik juga udah pada mulai standby. Nah, Miss juga mau ingetin nih kelengkapan peralatannya nih adik-adik, mulai dari krayon, pensil, penghapus ya, kira-kira sudah lengkap semua atau belum. Jangan sampai pas datang krayonnya ada yang hilang warna putihnya, ada yang hilang warna kuningnya. Jadi pastiin semuanya lengkap ya. Mungkin kalau ada beberapa yang belum lengkap, bisa nih pinjem dulu sama Miss yang di center, atau bisa juga beli langsung ya, biar lebih enak mungkin ya. Oke, sip. Lalu apalagi ya, selain untuk media warna ya, kalau media warna gel pastel itu biasanya untuk anak-anak level junior nih adik-adik. Jadi untuk yang usia 3-4 itu biasanya pakai gel pastel ya. Kalau untuk yang usia 5-6 itu biasanya menggunakan pensil warna. Nah, kalau untuk yang krayon biasanya untuk yang usianya sudah agak lebih besar, biasanya 7 tahun ke atas ya. Jadi untuk kategori A dan B
Untuk kategori A itu kebanyakan mungkin ada yang pakai gel pastel, pakai pensil warna, ada juga yang pakai crayon. Kalau B dan C itu kebanyakan pakai crayon. Nah, kalau D mungkin ada yang pakai crayon dan juga cat poster atau cat air. Oke deh. Nah, Miss juga mau lihat nih. Coba kita lihat dari center mana ya yang wah, keren-keren banget nih. Karena ternyata peserta kali ini itu lebih banyak dibandingkan dari tahun sebelumnya, jauh lebih banyak malah ya. Jadi pastinya adik-adik sudah semakin excited untuk segera ikut dan mulai lombanya ya pastinya ya. Oke, nah mungkin untuk soal lomba bisa mulai dibagikan mungkin ya untuk para pengawas. Jadi para pengawas yang bertugas di area lomba, di area kelasnya, boleh nih, tadi kan sudah buka soal lomba, silakan dibagikan dan didistribusikan ke adik-adik yang sudah menunggu di kelasnya. Karena mumpung masih ada 10 menitan lagi, boleh nih kalau adik-adik mungkin mau ke toilet dulu, mau siap-siap dulu, boleh ya. Supaya nanti pas di lomba, nggak ada yang mungkin kebelet pipis atau izin yang lain. Jadi boleh nih dimanfaatin waktunya. Nah, cuma nanti pas udah mulai jam 10, cepet-cepet kembali ke tempat duduknya ya. Dan pastikan harus tertib ya adik-adik ya. Jangan sampai ganggu temennya yang lain. Oke, karena nanti jam 10 teng itu kita akan mulai bareng-bareng semuanya serentak. Grup A, grup B, grup C, grup D, semuanya kita akan mulai secara serentak ya. Wah, ada nih di beberapa center yang semuanya sudah ready ya. Ada yang main-mainin pensilnya, ada yang main-mainin krayonnya ya. Ada yang lagi coba iseng-iseng sketch ya. Wah, keren banget nih. Kita bisa merasakan lombanya seperti lomba dalam satu area onsite kita seperti sebelum-sebelumnya ya. Walaupun memang secara virtual, tapi suasana euforia lombanya ini masih sangat terasa pastinya. Oke, untuk para pengawas sudah mulai bagiin soal lomba ya. Nah, tapi untuk soal lomba yang dibagikan itu masih dalam keadaan tertutup ya atau dibalik ya. Jangan sampai adik-adik ada yang iseng-iseng ngintip-ngintip nih. Kayak gimana ya soal lombanya ya. Jadi no peeking, no cheating ya. Nanti untuk pembukaan soal lombanya itu tunggu aba-aba dan perintah dari Miss Livia dulu. Karena nanti 10 detik menuju mulainya lomba, Miss Livia akan melakukan countdown. Jadi setelah selesai kita hitung countdown, adik-adik boleh langsung buka soal lombanya dan mengerjakan sesuai dengan objektif level yang sudah diinstruksikan. Dan pastiin juga di bagian belakang soal lombanya itu sudah tertempel name tag dari tiap peserta ya, Miss dan Mister. Jangan sampai ada yang labelnya copot-copot mungkin, atau mungkin kena air atau gimana, jadi boleh sambil di cross-check lagi. Nah, untuk name tag-nya sendiri kita pun ada 3 pieces nih. Jadi untuk name tag yang pertama itu ditempel di seragam siswa. Name tag yang kedua itu ditempel di meja siswa. Dan name tag yang ketiga itu sudah tertempel di bagian belakang dari soal lomba. Jadi totalnya ada 3 aja. Name tag yang ada di seragamnya adik-adik itu jangan sampai copot ya, jadi harus dijaga supaya kita bisa cocokin dengan name tag yang ada di soal lomba dan juga meja. Oke. Oke deh. Wah, nggak kerasa nih tinggal 7 menit lagi nih adik-adik. Kurang lebih 6 sampai 7 menitan lagi lah ya. Nah, Miss mau bilangin lagi nih untuk tema tahun ini, pastinya mereka adik-adik sudah tahu ya, temanya itu adalah A Peaceful World atau dunia yang penuh dengan kedamaian. Jadi berbeda dari tahun lalu ya, kalau tahun lalu itu temanya adalah Hope, kalau di tahun ini itu temanya adalah A Peaceful World. Gimana nih adik-adik, apakah sudah mulai, sudah banyak latihan pastinya sama Miss-Missnya ya. Nah, apa yang sudah kalian latihan selama beberapa sesi sebelumnya, nah bisa nih dipraktekkan saat nanti mengerjakan lombanya. Jangan sampai nanti pas ngerjain lomba tiba-tiba ngeblank ya. Jadi apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah latihan itu
kalian bisa tuangkan di lombanya nanti. Jadi kerahkan kemampuan maksimal kalian dan do the best untuk mendapatkan hadiah yang menarik dan juga kesempatan gratis untuk mengikuti IAC mendatang di 4 Desember mendatang. Wah, kebanyakan di sini Miss lihat anak-anak udah pada nggak sabar ya. Aduh, kapan sih ini Miss mulainya? Aku udah pengen cepet-cepet gambar nih, aku udah pengen cepet-cepet warna ini. Tunggu sabar sebentar ya, kita tinggal 4 menit lagi. Nanti di hitungan 10, Miss Livia akan melakukan countdown, hitung mundur. Kita boleh ya, hitung mundur sama-sama ya, supaya euforia lombanya ini semakin heboh, semakin gebiar ya. Nah, Miss Livia juga mau ingetin lagi, kelengkapan warnanya jangan lupa ya adik-adik ya. Gel pastelnya, pensil warnanya, krayonnya, semuanya sudah tersedia dengan baik. Untuk pensil warna apalagi ya, mungkin kalau ada yang tumpul boleh nih diraut dulu ya. Untuk gel pastelnya juga kalau ada yang udah ujungnya udah agak tumpul boleh nih diraut juga dengan rautan krayon. Begitu juga dengan krayonnya nih, mungkin ada beberapa krayon yang ujungnya masih kotor, boleh tuh dilap dulu dengan tisu ya. Jadi pastiin semuanya sudah perfect, jadi pas lomba semuanya sudah siap ya. Oke, wah di situ Miss lihat ada Miss Bella, ada Miss Tika, Miss ada Mr. Lukman ya, lagi pada standby semua. Oke, wah suasananya tertip-tertip banget nih, adik-adik udah banyak yang duduk manis di tempatnya. Nah, untuk adik-adik yang masih di toilet, boleh nih langsung memasuki area kelas karena tinggal 3 menit lagi kita akan segera mulai lombanya. Kalau misalkan ada beberapa murid yang belum datang, mungkin boleh nih teacher dan adminnya kontak-kontak si papi dan maminya untuk segera datang ke center karena sedikit lagi sudah mau dimulai lombanya. Lalu kalau misalkan ada yang telat, mohon maaf kita tidak ada penambahan waktu. Jadi nanti tepat jam 12 itu sudah selesai untuk grup A dan B. Sementara untuk grup C dan D itu tepat di jam 12.30 selesainya. Ya. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi nih adik-adik. Aduh, Miss Livia semakin deg-degan. Pastinya adik-adik juga mungkin ada yang deg-degan, tapi kebanyakan pada santai semua ya. Mungkin karena sudah siap ya, semuanya sudah ready. Jadi udah deh tinggal langsung gambar aja nanti pas buka soal. Nah, untuk soal lombanya jangan dibuka dulu ya, jangan diintip-intip dulu ya. Soalnya harus dalam keadaan tertutup. Dan cek juga name tag-nya, kira-kira sudah tertempel atau belum. Wah, halo. Dari center, mana tuh ya? Yang dada-dada. Muara Karang, halo adik-adik. Gimana nih, udah pada siap ya? Wah keren nih, ada yang pakai gloves ya, ada yang pakai brush juga. Wah sudah siap ya, semuanya sudah ready. Nah, Miss doakan yang terbaik dan juga pastinya semoga adik-adik semua bisa berkompetisi secara sehat pastinya ya. Dan juga ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya ya, karena kita lomba nasional ini cuma setahun sekali. Bahkan ini skalanya nasional. Hampir semua center di Globat Indonesia itu semuanya ikut partisipasi. Wah, keren banget nih. Jadi jangkauannya lebih besar ya dibandingkan dari yang regional sebelumnya. Jadi, do the best, kerahkan kemampuan maksimal kalian. Dan sekarang waktu sudah mulai. Tinggal kurang dari semenit lagi ya adik-adik ya. Nanti tepat di hitung mundur 10, Miss Livia akan countdown mulai dari 10 sampai 1. Nah, selesai nanti hitungan 3, 2, 1, lomba dimulai. Adik-adik sudah bisa langsung buka soalnya ya. Oke. Nah, untuk adik-adik yang masih di toilet, boleh nih langsung kembali ke kelasnya yuk. Jadi jangan sampai adik-adik kelewatan nanti jam 10 lewat baru sampai.
segera kembali yang dari toilet. Lalu juga untuk kelengkapan warna boleh dicek lagi pensil, penghapus, ya, media warnanya, ya. Semuanya harus sudah ready. Oke, di hitungan sebentar lagi ya, kita akan mulai hitung mundur bareng-bareng nih adik-adik. Mulai dari hitungan ke 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lomba dimulai. Yeay, untuk adik-adik grup A, B, C, dan D, silakan buka soal lombanya dan selamat mengerjakan. Oke, masih ada yang bengong-bengong nih adik-adiknya. Ayo segera dibuka soal lombanya dibalik dan kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah ada. Boleh dipelajari nih tema soalnya ya. Jadi pas adik-adik buka, di situ sudah ada template gambarnya untuk grup A dan B. Boleh nih adik-adik lihat dulu temanya seperti apa, lalu gambar objek, penambahan objek jangan lupa nih, karena penambahan objek ini bermanfaat banget untuk adik-adik bikin temanya lebih enhancing, lebih kelihatan, dan pastinya menambah poin plus saat penjurian nanti. Jadi untuk grup A dan B sebaiknya nggak langsung pewarnaan ya, tapi penambahan objek dulu yang penting. Sementara kalau untuk grup C dan D bisa mulai gambar ya pastinya. Komposisi layering jangan lupa nih untuk adik-adik grup C dan D. Komposisi layer 1, layer 2, layer 3. Lalu ada lagi 5 checkpoint. 5 checkpoint pastinya masih ingat ya, ada poin ukuran, arah, cropping, overlapping, dan juga extra. Nah, semua poin-poin itu pastinya akan menambah poin plus di penjurian nanti, karena semua poin-poin tersebut sudah termasuk ke objective level tiap level yang ada. Oke, nah sambil Miss ngingetin tentang objective level, Miss juga mau kasih tahu nih, selain nambahin objek, ada yang namanya pemberian motif ya adik-adik ya. Cuman pemberian motif ini bisa aja kalian pakai teknik rendering ataupun scraping. Pemberian motif ini itu biasanya berlaku untuk yang pakai gel pastel ataupun yang krayon ya. Yang pensil warna juga bisa, itu menggunakan teknik rendering ya. Jadi semua poin-poin simple ini wajib adik-adik perhatikan dan adik-adik aplikasikan selama mengerjakan lomba nanti ya. Oke, sambil di sini Miss mau lihat-lihat nih keadaan center gimana ya. Dari Greenfield sudah banyak yang mengerjakan, sudah mulai on fire nih studentnya. BGM juga, Fluid Village ya. Semuanya sudah sigap langsung menggambar, cacet-cacet. Lalu nanti ada yang sudah mulai ambil warna juga ya. Tapi ingat jangan terburu-buru pengerjaannya ya adik-adik ya. Karena waktunya sangat lama, cukup ya. Waktunya itu 2 jam untuk grup A dan B, sementara untuk grup C dan D itu waktunya lebih lama lagi ya, 2 jam 30 menit. Jadi sebaiknya nggak terburu-buru, santai aja, tapi juga santainya nggak nyantai banget ya. Bisa kalian, time management-nya bisa diatur ya. Yang penting 2 jam itu kalian sudah harus selesai gambar, pewarnaan, finishing, pemberian motif ya. Oke, nah mungkin sambil adik-adik fokus mengerjakan nih, sambil di sini Miss Livia mau kasih seputar info bermanfaat nih. Jadi kita nggak cuma lomba aja ya. Jadi selama di selang-seling lomba ini, Miss Livia akan kasih tahu, kasih info mengenai info-info bermanfaat seputar tentang creativity dan juga art ya. Nah di sini Miss Livia mau info tentang holiday program. Wah, jadi holiday program ini itu berlangsung nanti di bulan Desember dan juga Januari. Ini udah hawa-hawa liburan ya adik-adik ya di bulan Oktober ini. Apalagi bulan depan itu udah bulan November. Bulan Desember itu udah musim liburan sekolah. Nah, di sini ternyata di samping adik-adik cuma mainin gadget, mainin games di handphonenya, atau jalan-jalan,
adik-adik juga bisa loh quality time di Global Art dan pastinya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat selama liburan sekolah. Apa ya kira-kira holiday program itu? Jadi holiday program itu adalah kegiatan art and craft tahunan yang selalu kita adakan setiap periode liburan sekolah ya. Jadi biasanya liburan sekolah itu kan di bulan Juni dan Juli nih. Nah, nanti ada lagi di bulan Desember dan Januari mendatang ya. Nah, kira-kira benefitnya apa aja yang bisa adik-adik dapetin dari holiday program ini? Nah, yang pertama itu adalah pastinya ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat untuk adik-adik kerjakan ya dalam mengisi kegiatan berlibur melalui berbagai macam kegiatan art and craft seperti menggambar, mewarnai, painting, dan juga membuat clay. Lalu yang kedua itu sebagai sarana yang tepat dalam menuangkan kreativitas adik-adik mungkin jenuh nih dengan aktivitas sehari-hari atau mungkin bosan les matematika, les Inggris, les yang lain, bisa nih kita sebagai stress release dengan mengikuti holiday program ini. Dan pastinya lewat holiday program ini adik-adik bisa membuat sesuatu yang bermanfaat melalui berbagai macam kegiatan art and craft yang ada. Oke, kira-kira proyeknya ada apa aja ya adik-adik ya? Mungkin di sini adik-adik yang sudah ikut holiday program sudah tahu ya, kita ada acrylic painting, ada G-clay dan lain sebagainya. Nah, di acrylic painting ini kira-kira belajar apa aja ini papi dan mami ya? Jadi untuk acrylic painting, adik-adik itu akan mengeksplor teknik mewarnai yang berbeda. Biasanya mungkin papi dan mami taunya kalau mewarnai itu mungkin pakai krayon, pakai pensil warna, pakai gel pastel, cuma media kering aja nih. Jadi nggak cuma media kering aja ya, kita juga bisa belajar eksplor warna melalui media warna basah. Contohnya itu salah satunya adalah cat akrilik. Nah, di cat akrilik ini adik-adik juga akan belajar berbagai macam teknik painting. Ada teknik fill in, ada teknik blending, dan juga teknik overlapping. Bahkan bahan yang digunakan nggak cuma pakai kuas aja nih. Anak-anak juga bisa eksplor warna dengan menggunakan pisau palet. Wah, jadi nggak cuma kuas aja, tapi pisau palet pun bisa digunakan untuk menghasilkan tekstur cat yang lebih 3D, lebih ada teksturnya dibandingkan dengan kuas biasa ya. Nah, contohnya seperti yang ada di screen. Jadi di situ ada yang teknik pop art, ada yang teknik blending, ada yang teknik porcupine, dan juga masih banyak lagi lainnya. Adik-adik akan bisa dapatkan pas ikut holiday program di Global Art. Nah, selain acrylic painting, kita juga punya program G-clay. Wah, G-clay ini apa ya? Wah, lucu-lucu banget nih hasilnya. Ada yang ada yang fox ya, ada yang clay-nya dino, ada yang clay-nya astronot ya. Bahkan ada Candyland. Wah, lucu-lucu banget ya. Jadi di sini adik-adik akan belajar explore clay dengan menggunakan media 3D ya. Jadi biasanya kan mungkin kalau kita bikin gambar itu kan konsepnya 2D aja ya. Nah, di clay ini adik-adik akan belajar konsep kedalaman ya, model, bentuk ya. Semuanya ini clay-nya itu bisa dibentuk dengan menggunakan alat-alat tertentu. Salah satunya adalah sculpting tools, di mana nanti adik-adik akan belajar gimana sih caranya bikin pola yang bulat, gimana sih caranya bikin pola yang lonjong untuk bikin badannya, dan atribut-atribut yang lainnya seperti di situ kan ada daun, terus ada bikin kayu, ada bikin air-air. Nah, semuanya itu akan adik-adik pelajari dan sudah ada tekniknya masing-masing ya. Nah, selain G-clay itu ada lagi kita punya program 3D clay painting. Nah, di mana di 3D clay painting itu merupakan gabungan dari akrilik dengan G-clay. Di mana di sini di pertama-tama langkahnya itu adik-adik akan bikin background-nya dulu. Jadi di situ sudah ada kanvasnya, kita bikin background, kita warnain background-nya. Setelah itu kalau sudah kering, kita bisa tempelkan main objeknya ini, objek utamanya itu menggunakan clay. Nah, biasanya di situ misalkan temanya dinosaurus. Oh, background-nya itu suasananya Candyland nih. Gradasinya ada 3 warna, lalu juga ada tambahan
pernak-pernik motifnya. Nah, main objeknya di situ ada dino, ada permen-permen lollipop dan lain sebagainya. Wah, menarik ya. Gak cuma dino dan Candyland aja nih. Di situ juga ada yang temanya coffee ice gitu ya, terus ada yang temanya bear, watermelon, bahkan ada yang temanya makanan, panda dan juga sushi. Wah, menarik banget ya. Yang pastinya semua ini dapat adik-adik rasakan dan adik-adik kerjakan di holiday program Global Art. Selain 3D clay painting, kita juga ada yang namanya Deco Art Project. Nah, di Deco Art ini juga ada berbagai macam kreasi projectnya nih. Gak cuma clay dan juga painting, tapi kita juga ada assemble media-media tertentu. Sebagai contoh, di situ ada yang temanya adalah mosaic tiles art. Jadi di situ adik-adik akan belajar menyusun tiles yang ada sesuai dengan susunan komposisi yang sudah diinstruksikan. Nanti akan menjadi suatu bentuk komposisi tertentu yang pastinya menarik ya. Selain itu juga kita ada bikin barang-barang bermanfaat seperti di situ tote bag. Nah, tote bagnya daripada polosan aja, oh kita bisa tracing dengan komposisi template tertentu, misalkan di situ tulisan atau gambar-gambar, warna-warna yang menarik. Nah, jadilah tote bag yang sangat fashionable ya. Selain tote bag, ada lagi di situ pencil case yang roll ya. Nah, di sini pencil case-nya daripada kosongan, kita bisa loh painting pencil case-nya ini menjadi suatu gambar ilustrasi yang lucu dan juga menarik. Nah, di situ temanya adalah cat in the jungle ya. Jadi si kucingnya ini lagi berpetualang di hutan gitu ya. Nah, selain pencil case roll ini, kita juga ada deco art stegosaurus. Nah, stegosaurusnya ini dia memakai foamy clay ya. Nanti ada cara susunan, gimana sih cara kita mulai susun dari ekornya, susun dari badannya, kepala, kaki, hingga sampai ke sirip-sirip bagian atasnya. Wah, menarik sekali ya. Jadi di deco art ini kita bisa memanfaatkan sesuatu yang sangat bermanfaat ya, pastinya. Oke, lalu kita juga ada mau kasih tahu nih, kira-kira contohnya yang murid-murid Globat yang udah pernah bikin kayak gimana aja ya. Nah, contohnya seperti ini. Wah, lucu-lucu banget dan menarik-menarik banget ya. Bagus-bagus banget nih hasil karyanya. Ada yang hasil karya panda, ada yang bikin toples tapi ternyata tutupnya itu dihias dengan motif tertentu ya. Lalu juga ada lagi yang acrylic painting temanya tiger. Lalu ada lagi, selanjutnya ada lagi, nah ini dia, ada yang bikin stegosaurus. Lalu ada lagi temanya Tinkerbell, ada yang temanya vegetables dan juga Christmas. Oke, pastinya holiday program ini sangat menarik sekali ya. Nah, papi dan mami mungkin ada yang sudah mau, aduh pengen cepet-cepet nih daftar nih. Nah, tapi tunggu ya, nanti kita akan ada deco art di bulan Desember dan Januari. Jadi, nantikan terus info terbaru mengenai holiday program dan stay tune terus ya untuk holiday program selanjutnya. Oke, nah tadi Miss Livia sudah chit-chat nih tentang holiday program. Nah, sekarang di sini Miss Livia juga mau mengucapkan terima kasih lagi nih kepada para sponsor kita yang sudah melancarkan dan mensukseskan acara lomba nasional kita ini dari awal hingga nanti di penghujung acara. Mulai dari Garuda Gary, Serena Togo, dan juga Fruity. Oke, nah setelah itu sekarang Miss Livia mau lihat-lihat atau mampir di YouTube channelnya kita nih di Globat Creativity Center. Sudah banyak banget nih chat yang masuk, sudah berbondong-bondong. Banyak orang tua murid yang mulai menyemangati anaknya ikut lomba nih. Nah, Miss Livia mau bacain satu-satu ya. Kita akan mulai dari chat paling bawah dulu ya. Oke, ada dari Uci-Uci Kim. Greenleg semangat untuk Emily, Gwen, Meili, Gendis, Gailsia semangat. Oke, kita akan sampaikan salamnya. Sama juga untuk Valerie, Elin semangat ya. Untuk murid-murid Greenleg yang dapat salam dari Uci-Uci Kim. Selanjutnya ada lagi dari Nurwulan. Semangat untuk anak-anak yang hari ini mengikuti lomba. Oke, terima kasih.
Lalu dari Global Taman Semanan ya, menyemangati untuk muridnya, semangat semua. Dari Global Ion BSD juga semangat. Global Dan Mogot, Dan Mogot semangat. Pastinya semangat terus ya. Lalu ada juga dari SDC, semangat terus Global SDC. Lalu ada juga dari Rikza Firdaus, semangat Asami. Nah, mungkin ada murid yang bernama Asami, dapat salam nih dari mungkin entah papinya atau maminya. Lalu ada lagi dari Ulfi Mufaiza, semangat kompetisi. Oke, terima kasih. Lalu ada lagi dari Erna Punya, semangat Mas Fier. Wah, oke, Mas Fier semangat ya lombanya ya. Ada lagi dari Daud M. Rianto, semangat Naura. Dari Risti Ayu, semangat Kakak Danesha, love 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 ya. Oke. Ada lagi dari Arsiklopedia. Oh, hai Miss Livia, halo Miss. Ini salah satu Miss dari Globat Medan ya. Oke, semangat ya Miss. Lalu dari Globat Kota Wisata, semangat peserta Globat Kota Wisata dan Citra Grand. Oke. Dari Holipa, semangat SDC untuk Jojo, Mingka, Kimi dan juga Akena. Semangat ya. Ada lagi dari Hamdalah Wati Sandi, semangat Kakak Balkis. Oke. Oke, segitu dulu ya yang bisa Miss bacain. Nanti tenang aja, semuanya pasti Miss bacain. Nggak ada satu komen yang kelewat ya. Karena kita akan break dulu sebentar. Dan juga adik-adik pastinya harus fokus mengerjakan ya. Mungkin pusing nih, aduh ngedenger Miss Livia ngoceng-ngoceng mulu. Jadi tadi Miss Livia sapa-sapa center dulu sebentar. Nah, supaya adik-adik bisa lebih fokus dan lebih konsen mengerjakan lombanya, Miss Livia pamit break dulu sebentar ya. Tapi tenang aja, nanti Miss Livia akan balik lagi ya. Oke, selamat mengerjakan adik-adik.
Mami dan Papi. Ayo, siapa yang mengira saya Miss Winda? Miss Livia, saya Miss Winda. Mau ngapain nih Miss Winda di sini? Miss Winda mau berbagi informasi promo akhir tahun 2022. Siapa yang gak sabar? Ini dia promonya. Gempita, gemilang promo akhir tahun. Apa aja sih promonya? Buat kamu yang melakukan transaksi pembayaran periode khusus mulai 1 November sampai 31 Desember akan mendapatkan satu set deco art gratis tis. Nggak cuma itu aja, akan ada diskon 50% biaya handicraft 2023. Jika melakukan transaksi untuk 48 sesi atau 1 tahun, mantap nggak tuh? Kalau bayar 24 sesi atau 6 bulan, dapat apa, Miss? Dapat diskon juga dong, diskon 25% untuk handicraft 2023 juga loh, Mami Papi. Gimana, masih mau promo lagi? Saya tambahin nih, Mami Papi. Gratis sesi mau berapa? 5 cukup? Gratis 5 sesi jika melakukan pembayaran 48 sesi dan 2 sesi gratis juga jika melakukan pembayaran 24 sesi. Gimana Mami Papi? Anak akan dapat gratis deco art, gratis sesi, diskon up to 50%. Menguntungkan sekali ya promonya. Yuk catat tanggalnya, periode promo ini hanya 2 bulan saja, mulai 1 November sampai 31 Desember. Jangan sampai ketinggalan ya. Miss Winda pamit dulu sebentar ya, nanti Miss Winda bakal balik lagi dengan promo-promo menarik lainnya. Stay tune terus ya. Kenapa sih?
Papi Sobat Globi. Kembali lagi dengan Miss Winda. Sambil adik-adik mengerjakan soal lombanya, yuk kita intip Supercell Merchandise Global Art. Tentunya Mami Papi suka barang branded ya. Ya, Global Art, brand khusus nomor 1 di dunia kategori art. So, pakai barang-barang Global Art pasti pasti berkelas lah ya. Nah, Global Art punya raincoat nih Mami Papi. Sekarang kan sedang musim hujan nih. Kita sebagai orang tua harus lebih protektif. Kasihan kalau anak-anak kehujanan. Global Art menyediakan desain khusus jas hujan anak-anak. Bahannya awet dan tentu ada logo Global Art-nya. Ayo Mams, jas hujannya diskon 30% dari harga Rp256.000 menjadi Rp179.200 saja. Wow, murah banget. Kalau mau jas hujannya, langsung aja ke Instagram Global Art. Lalu follow dan komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya ya. Jangan lupa di follow dan komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya. Atau klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Pakai kode mau jas hujan. Ingat ya, kodenya mau jas hujan. Ini ya Mam barang-barangnya. Jas hujannya ya. Limited edition ya Mam, hanya tersedia 20 pieces aja. Ukurannya muat sampai 9 tahunan. LD-nya 100 cm. Ayo Mam, yang mau jangan lupa di komen di feed IG kita Global Art Indonesia pakai kode mau jas hujan. Hanya 20 pieces saja. Ya, apalagi ya barang yang mau di-share? Oke, Global Art 3D Pencil masih hangat, masih hangat. Ini adalah merchandise keluaran terbaru 2022. Brand new 3D Pencil Box. Kotak pensil yang mudah dibawa kemana-mana, bentuknya simpel, packagingnya keren. Warnanya hanya ada dua, pink dan kuning. Global Art 3D Pencil ini didiskon 30% dari harga Rp135.000 menjadi Rp94.300 saja. Jadi harganya Rp135.000 menjadi Rp94.300 saja. Bagus banget ya ini Mam barangnya. Wow, murah banget. Kalau mau 3D Pencil Box-nya, langsung aja ke Instagram Global Art. Lalu follow dan komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya ya. Atau klik link yang ada di pin di chat live streaming YouTube ini. Pakai kode Pencil Box, ingat ya kodenya mau Pencil Box. Ini ya barangnya. Globi 3D Pencil Box. Dalamnya itu bisa untuk tempat koin. Terus ada untuk pensilnya. Ya, ada lagi nih barangnya. Produk Global Art yang paling limited edition nih Mami Papi. Siapa yang mau? Ini dia Global Art Plus Cushion. Bahannya lembut, bagian matanya dibordir. Stoknya tinggal 6 pieces saja. Global Art Plus Cushion ini didiskon 30% dari harga Rp315.000 menjadi Rp220.500 saja.
Wow, murah banget. Kalau mau Globee Plus cushionnya, langsung aja ke Instagram Global Art. Lalu follow dan komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya ya. Ingat, di komen, di follow, di feed IG Global Art yang ada gambar merchandise-nya. Jangan lupa nih. Atau klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Pakai kode mau boneka. Ingat ya, kodenya mau boneka. Ini ya barangnya, Globee Plus cushionnya. Cantik, bisa dibawa di mobil atau dipakai temanin tidur adik-adiknya. Bagus banget, bahannya lembut banget ya mami papi. Ingat, pakai kode mau boneka. Ingat ya, kodenya mau boneka. Ini dia barang bestseller Global Art Mami Papi. Mumpung sedang hujan, hawanya dingin, kalau sudah punya raincoat Global Art, anak-anak wajib punya jaket Global Art juga nih. Ini dia jaket kece bade nih, gak cuma buat anak-anak, bisa dipakai buat dewasa juga loh Mami Papi. Diskon 30% dari harga Rp380.000 menjadi Rp266.000 untuk jaket XL-nya ya. Wow, murah banget. Kalau mau jaket XL-nya, langsung aja mampir ke Instagram Global Art. Lalu komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya ya. Atau klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Pakai kode mau jaket XL. Ingat ya, kodenya mau jaket XL. Ini ya barangnya untuk jaket, bisa dilihat. Nih jaketnya cantik bukan, dipakai. Nih bisa dipakai untuk anak 9-10 tahun, LD-nya. LD-nya untuk XL itu panjangnya 54, LD-nya 80. Ya, Miss Winda akan kembali lagi dengan promo merchandise yang lainnya ya. Ditunggu ya, kita lihat dulu ke center.
Halo adik-adik sekalian, gimana nih? Masih pada fokus ngerjainnya ya? Gak kerasa udah 1 jam berlalu nih adik-adik. Mulai tadi kita mulai jam 10, sekarang sudah jam 11 lewat 1 menit yang artinya sudah 1 jam berjalan. Baik itu untuk grup A dan B maupun itu juga untuk grup C dan D. Cuma tenang aja, untuk grup A dan B itu masih ada sisa waktu 1 jam lagi sampai jam 12. Sementara untuk grup C dan D masih ada waktu 1,5 jam lagi ya. Nah untuk adik-adik yang mungkin gambarnya masih 1/4, mungkin agak dipercepat sedikit boleh ya. Atau ada yang udah mulai pewarnaan, Miss Livia mau ingetin lagi nih, warnainnya secara rapi, solid, bersih, nggak ada putih-putih, nggak keluar garis ya. Lalu gradasinya juga diperhatiin nih adik-adik ya. Kalau krayon itu gradasinya dark middle light. Nah kalau pensil warna gradasinya light middle dark. Gel pastel itu dark middle light juga. Nah kalau cat poster atau cat air itu mulai dari middle light sama dark ya. Wah, Miss Livia ada kasih kisi-kisinya juga nih sedikit-sedikit ya. Nggak apa-apa ya, karena ini untuk supaya adik-adik nggak terlalu nervous nih pas lagi ngerjain lomba. Dan pastinya apa yang sudah dipelajari selama latihan bisa diaplikasiin dengan baik selama lomba. Nah, Miss juga mau ingetin nih untuk grup A dan B. Kenapa banyak yang udah selesai duluan? Karena mungkin kelupaan tambahin objek ya. Nah, adik-adik jangan lupa nih tambahin objek. Tadi Miss Livia di awal-awal lomba juga udah ingetin nih. Harus tambahin objek dulu sebelum mulai pewarnaan ya. Baik itu grup A dan B, itu tetap harus tambahin objek. Ya, karena objek, walaupun memang dari segi gambar ini lumayan besar template gambarnya, tapi adik-adik masih bisa tambahin objek. Walaupun bablas dari templatenya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting adik-adik bisa tambahin objek yang relevan dan sesuai dengan temanya ya. Oke, jadi tambahin objek. Nanti objeknya udah jadi, 1 atau 2 objek. Ukurannya pun yang bisa yang besar-besar ya, jadi nggak kecil-kecil. Supaya kalau ukurannya besar, bisa digradasi juga ya. Selesai penambahan objek, lalu pewarnaannya diperhatiin ya adik-adik, pakai gradasi. Kalau untuk yang ukurannya agak besar, bisa 3-4 warna nih gradasinya. Tapi kalau yang kecil-kecil, mungkin minimal 2 warna aja nggak masalah ya. Oke deh, berarti untuk... Wah, Miss lihat ada yang udah separoh selesai, ada yang 3/4. Wah, ini dari center mana nih ya? Ada yang, oh intercon, oke. Sempet dada-dada juga nih ke kamera. Oke, selamat mengerjakan dan melanjutkan adik-adik. Masih ada 1 jam lagi kalau untuk grup A dan B, sementara grup C dan D. Masih ada 1,5 jam lagi ya. Oke, semangat terus ya adik-adik. Nah, nanti akan ada Miss Winda lagi kembali untuk membawakan sejumlah info promo merchandise. Reflek gue begini juga.
tapi kembali lagi dengan Miss Winda. Miss Winda mau lanjutkan nih Super Sale Merchandise Global Art. Satu lagi produk Global Art yang gak kalah kerennya, yaitu topi Global Art. Hanya ada 20 pieces ya. Bahannya awet, bordirannya rapi, dijamin keren mami papi. Anak-anak kalau nge-mall pakai topi ini, dijamin pasti keren banget. Topi Global Art diskon 30% dari harga Rp166.000 menjadi Rp116.200. Banyak banget ya mami papi diskonnya. Wow, murah banget. Kalau mau Global Art Cap-nya, langsung aja mampir ke Instagram Global Art, lalu follow dan komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya. Atau klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Ini ya penampakan kalau topinya dipakai ya mami papi. Anak cewek juga pas loh pakai topi ini, apalagi anak cowok semakin kece badai. Pak, kalau mau topinya pakai kode mau topi. Ingat kodenya mau topi. Di follow IG-nya dan komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya ya. IG-nya Global Art Indonesia. Kalau mau gampang nih, klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Nah, kalau untuk anak-anak musim hujan, pakai Global Art Raincoat. Untuk mami papi wajib ya punya payung Global Art. Payungnya lebar, bahannya awet meskipun hujan badai menghempas. Diskon 30% juga dari harga Rp246.000 menjadi Rp172.200 saja. Wow, murah banget. Kalau mau payung Global Art-nya, langsung aja mampir juga nih ke Instagram Global Art Indonesia. Lalu follow dan komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya ya. Atau klik link yang ada di pin di chat live streaming YouTube ini. Jadi ada linknya nih di pin di chat live streaming YouTube ini. Jadi lebih gampang mami papi, nggak usah nyari-nyari lagi. Pakai kode mau payung. Ingat ya, kodenya mau payung. Ini ya penampakan barangnya nih. Payungnya gede banget. Bisa muat 3 orang mami, papi, dan anaknya. Jadi kalau ada hujan nih, dijamin nggak akan basah. Buat mami, papi yang mau vacation nih, terus takut anak-anaknya kepanasan, yuk diborong Global Art Bucket Hat-nya ya. Warnanya cakep, stylish dan awet. Warnanya Global Art banget, warna kuning. Dijamin tidak menyesal borong hat yang satu ini. Kali ini di diskon lebih gede lagi mami papi. Diskonnya 50% dari harga Rp180.000 menjadi Rp90.000 saja. Headnya sangat terbatas ya mami, papi, hanya 20 pieces saja juga. Jadi ayo nggak perlu dipikir-pikir lagi ya, langsung aja diborong. Follow dan komen di IG Global Art Indonesia atau klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Pakai kode mau head, ingat kodenya mau head. Ini ya kalau anak-anak penampakannya, kalau anak pakai. Bagus bukan anaknya pakai? Ingat, kalau mau ingat kodenya, mau head. Langsung saja mami papi di follow dan di komen di IG feed Global Art Indonesia. Atau paling mudah nih,
klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Kodenya ingat, mau head diskon hanya 50% aja. Dari harga Rp180.000 menjadi Rp90.000 saja. Ya, tadi jaket XL-nya diskonnya 30%. Jaket S dan M ini diskon 50%. Jadi adik-adik yang kemarin pas beli kehabisan nih, barangnya tersedia hanya 20 pieces aja. Setengah harga ya adik-adik, dari Rp380.000 menjadi Rp190.000 saja. Wow, murah banget nih adik-adik. Banyak banget ya diskonnya. Kapan lagi beli jaket Global Art setengah harga aja? Ayo mami papi, mampir ke Instagram Global Art Indonesia, follow dan komen di feed yang ada gambar merchandise-nya. Pakai kode mau jaket atau mau jaket S atau mau jaket M. Jaket S-nya itu bisa untuk usia 5-6 tahun. Dan kalau jaket yang M bisa untuk 8 dan 9 tahun. Jaket S-nya itu panjangnya 48 cm dan lingkar dadanya sekitar 70 cm. Kalau yang jaket M panjangnya 50 cm dan lingkar dadanya 80 cm. Ya, kita lanjut ke barang selanjutnya. Ada buat adik-adik nih yang suka melukis pakai cat, perlu banget nih pakai apron supaya seragamnya aman. Nah, Global Art sedang diskon apronnya 50% dari harga Rp138.000 menjadi Rp69.000 saja. Mampir segera ya ke Instagram Global Art, follow dan komen di feed pakai kode mau apron. Apalagi ya adik-adik ini, kita kan bulan 12 ini ada canvas painting nih. Ini bermanfaat banget kalau beli untuk menghindari baju seragam kita kotor kena cat akriliknya. Jadi ini ya barangnya yang mau hanya diskon 50% dari harga Rp138.000 menjadi Rp69.000. Yang mau cepat-cepat nih pakai kode mau apron. Ini ya penampakannya. Ah, buat mami papi yang ketinggalan tadi yang belum tahu nih apa aja yang kita support sale-nya, kita ulangi lagi ya. Kita ada jas hujan dari diskonnya 30% dari harga Rp256.000 menjadi Rp179.200. Lagi musim hujan nih, bagus banget dipakai apalagi ke sekolah ya. Pakai kode mau jas hujan. Ingat, di komen, di follow IG-nya Global Art yang ada gambar merchandise-nya. Di komennya ya, di feed IG. Lalu kita ada lagi nih, 3D Pencil Box. 3D Pencil Box-nya cantik banget, bahannya itu nggak mudah kotor. Pencil 3D Pencil Box-nya itu diskon 30% mami papi dari harga Rp135.000 menjadi Rp94.300 saja. Ayo, kodenya mau Pencil Box, jangan sampai kehabisan ya mami papi. Semua yang kita super sale ini terbatas. Ya, ini yang paling limited edition. Gak ada di mana-mana, jarang ada punya. Yaitu Globi Plus Cushion.
kita diskon hanya 30%. Dari harga Rp315.000 menjadi Rp220.500. Yang mau bisa follow dan komen di feed IG Global Art Indonesia yang ada gambar merchandise-nya ya. Pakai kode mau boneka. Ingat ya, kodenya mau boneka. Cantik bukan? Nih bonekanya. Ya, jaket Global Art ukuran XL ini bisa dipakai untuk anak 10-12 tahun. LD-nya itu kalau nggak salah 90 cm. Diskonnya 30% dari harga Rp380.000 menjadi Rp266.000 saja. Jadi kalau mau jaket XL-nya langsung aja mampir ke Instagram Global Art lalu komen di feed IG yang ada gambar merchandise-nya ya. Atau klik link yang ada di pin di chat live streaming YouTube ini pakai kode mau jaket XL. Ingat ya, kodenya mau jaket XL. Satu lagi produknya nih, topi Global Art Cap. Ini di diskon 30% juga Mami Papi, banyak banget diskonnya. Rp166.000 menjadi Rp116.200 saja. Yang mau bisa langsung follow IG Global Art, terus komen di feed IG-nya yang ada gambar merchandise-nya ya. Atau yang paling gampang nih, klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Ya, ini payung paling bagus. Kalau saya sih disuruh pakai payung ini, pede banget. Diskonnya hanya 30% juga. Dari Rp246.000 menjadi Rp172.200 saja. Diskonnya banyak banget. 30%. Payungnya awet. Punya saya aja tahan nih sampai 10 tahun. Ya, ini bucket head-nya Global Art. Eye-catching banget ya. Eye-catching banget ya. Diskonnya hanya 50% dari harga Rp180.000 menjadi Rp90.000 saja. Diskonnya banyak banget nih. 50%. Kapan lagi nih Global Art kasih diskon? 50% harganya Rp180.000 menjadi Rp90.000 saja. Terus terbatas lagi. Hanya 20 pieces saja. Yang mau pakai kode, yang mau kodenya mau head, bisa di follow IG-nya Global Art lalu komen di feed IG Global Art Indonesia atau klik link yang dipin di chat live streaming YouTube ini. Ya, kita lanjut lagi dengan jaket ukuran S dengan M nih. Diskonnya 50% dari Rp380.000 menjadi Rp190.000 saja. Murah banget nih. Yang mau bisa follow dan komen di feed IG Global Art Indonesia lalu pakai kode mau jaket S, mau jaket M. Jadi yang mau nih jaket S, anaknya masih 5-6 tahun, boleh mau jaket S. Atau mau jaket M yang udah agak gede nih, 7-8 tahunan. Terus kita lanjut lagi ke Global Art Apron. Ini juga di diskon nih Mami Papi. Diskonnya hanya 50% dari Rp138.000 menjadi Rp69.000. Diskonnya banyak banget, 50%.
dari harga Rp138.000 menjadi Rp69.000 saja. Jadi apalagi nanti bulan 12, ingat kita mau kanvas painting supaya bajunya nggak kotor nih buat anak-anak kita. Kita beliin nih Global Apron, diskonnya 50% dari harga Rp138.000 menjadi Rp69.000 saja. Itu semua yang kita sudah sell adik Mami Papi. Nanti Miss Winda kembali lagi dengan promo-promo lainnya. Oh, 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 oh
adik-adik, dan papi dan mami. Wah, sekarang kita akhirnya bergabung nih Miss Winda. Iya. Kalau tadi kan saya sendiri, aku tuh Miss Winda sendiri. Sekarang akhirnya kita berduet bersama MC-nya nih, Miss Winda. Nah, kira-kira kita mau ngapain aja nih? Kayaknya mau ada promo-promo menarik lagi nih yang mau ditambahin sama Miss Winda. Iya nih, Miss Winda mau berbagi informasi tentang promo-promo dan event-event Center Global Art Indonesia. Wow. Ya, jadi ada banyak banget center yang ngadain event-event pameran ya Miss Winda ya. Iya. Pameran dan grand opening dan lain sebagainya ya. Yang pertama dari center mana nih Miss Winda? Ada pameran di Bayuwalk Mall. Wow, Bayuwalk Mall. Okay. Buat Sobat Globi yang rumahnya di daerah Bayuwalk Mall, apalagi yang suka nge-mall, yuk mampir ke area pameran Global Art Bayuwalk di Atrium Bayuwalk Mall. Kapan nih pamerannya? Wah, kapan ya? Ternyata sebentar lagi nih, di tanggal 28 sampai 30 Oktober. Jadi 28, 29, 30, 3 hari ya Miss Winda ya pamerannya di Bayuwalk. Dan ada banyak promo menarik. Promo menariknya apa aja nih Miss Winda? Ada free registrasi, gratis potongan uang khusus, dan juga gratis sesi. Yuk ajak teman-teman, saudara, ponakan, cucu, cicit, atau siapapun untuk datang. Jangan sampai ketinggalan ya. Ini khusus untuk Center Global Art Bayuwalk saja. Yeay, oke deh. Nah selanjutnya ternyata selain pameran ada juga beberapa center yang ngadain open house nih Miss Winda. Iya. Dari center mana nih Miss? Center Greenfield, Global Art Greenfield yang akan mengadakan open house nih Sobat Globi. Tentunya akan ada aktivitas menarik nih Sobat Globi. Catat ya tanggalnya, tanggal 1 sampai 5 November 2022. Oke, bulan depan berarti ya, di awal iya. Bulan ya Miss Winda ya, 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekitar 5 hari ya, open house-nya cukup lama nih bisa dimanfaatkan oleh teman-teman atau papi dan mami yang residensinya di dekat area Greenfield atau Jakarta Barat pastinya ya. Dan pastinya open house ini juga menawarkan promo yang menarik. Promonya apa aja nih Miss Winda? Iya, promonya untuk new student dan juga ada untuk existing student nih. Apa aja diskonnya? Gratis biaya registrasi untuk 15 orang pertama buat new student loh. Ada gratis sesi dan juga diskon-diskon menarik lainnya. Jangan sampai tidak datang ya. Wah, jangan sampai kehabisan ya, karena biaya registrasinya free-nya itu cuma untuk 15 orang pertama ya, Miss Winda. Jadi first come, first serve. Yuk, untuk papi dan mami yang wilayah areanya berada di sekitar Jakarta Barat atau area Greenfield, segera buruan dapetin promo ini dengan mengikuti open house di tanggal 1 sampai 5 November di Greenfield. Oke, selain itu juga selain open house dan yang lainnya ada juga grand opening nih ternyata. Iya, kita ada ketambahan satu keluarga baru, center baru dari Global mana nih Miss Winda? Gramedia Bintaro yang rumahnya dekat Global. Gramedia Bintaro nih ada kabar gembira untuk Sobat Globi yang tinggal di daerah Bintaro. Ada Global Art baru loh di daerah Bintaro. Yuk datang dan ikuti kelas visual art kelas clay di acara Grand Opening Global Art Gramedia Bintaro pada hari Minggu 30 Oktober 2022. Wah, ternyata minggu depan ya, itu bisa nih dimanfaatkan oleh papi mami untuk ikut ke Grand Opening karena baru benar-benar buka dan pastinya ada banyak promo-promo yang menggugah ini ya Miss Winda ya, pengen cepet-cepet dapetin nih ya. Kira-kira apa aja nih promonya nih Miss? Iya, gratis biaya registrasi hingga pre-sesi. Yuk catat tanggalnya dan jangan lupa untuk ajak saudara, teman, kerabat untuk mengikuti kelas menarik di acara Grand Opening Global Art Gramedia Bintaro. Yeay, nah saya itu juga tadi Greenfield juga ada open house. Nah sekarang ada Global Art Jakarta Garden City yang letaknya itu ada di Jakarta Timur. Nah mereka juga sedang mengadakan open house nih. Kira-kira kapan tuh Miss Winda open house-nya kalau untuk Global JC? 30 Oktober 2022. Jangan sampai kelewatan nih. Ada promo menarik lainnya. Untuk new student ada promonya. Apalagi untuk existing student ada diskon member get member juga loh.
Oke, jadi di situ workshopnya lucu-lucu ya, membuat painting kartun Korea lucu. Jadi di situ membuat karakter BT21. Nah, untuk adik-adik yang penggemar BTS ya atau seorang ARMY pasti familiar dengan tokoh-tokoh seperti Koya dan lain sebagainya ya. Di situ ada lucu-lucu banget tuh karakternya. Boleh nih segera langsung aja dapetin semua workshopnya ini, ngerjain projectnya di Open House Global JKT Jakarta Garden City di tanggal 30 Oktober hari Minggu mendatang. Bisa langsung hubungi adminnya ya. Oke, nah sekarang kita meluncur ke dari Jakarta Garden City, kita meluncur kemana nih Miss Winda? Global Art, Kota Wisata, dan Citra Grand. Dua-duanya ada di Cibubur nih. Betul, kapan tuh kira-kira? Kalau yang Kota Wisata? Open House-nya Kota Wisata itu tanggal 6 November. Sementara yang open house-nya Citra Grand 13 November. Oke, datang dan ramaikan acaranya ya, Papi dan Mami dan juga adik-adik sekalian. Ada diskon free registrasi dan diskon apa lagi nih Miss Winda? Up to 50% untuk Handicraft 2023. Wow. Catat tanggalnya 6 November untuk Kota Wisata dan 13 November untuk Citra Grand. Yeay. Oke, dan selanjutnya, nah kita juga ada beberapa center yang memang sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kita juga selalu yang namanya merenovasi itu pastinya penting sekali ya. Salah satunya di sini ada center dari Jakarta Selatan, yaitu center Tebet yang akan melakukan reopening dan pindah lokasi ya Miss Winda ya. Nah pastinya makin bagus, informatif dan nyaman juga buat belajar ya. Oke, ada apa aja nih Miss Winda di Global Art Tebet yang baru ini? Ada free registrasi, free handicraft. Itu tanggalnya 30 November 2022 untuk reopeningnya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi bulan depan di tanggal 30 November akan ada reopening Tebet yang baru. Lokasinya itu, oke nanti ada ya lokasinya itu. Di Gedung Sarana Square. Yeay, oke. Wah, ternyata kita udah banyak info semuanya ya Miss ya, mulai dari open house, grand opening, reopening ya. Jadi macam-macam nih, banyak banget center-center itu berkegiatan aktif sekali semuanya. Dan pastinya Papi dan Mami harus ikut ini ya, promo ini ya, jangan sampai ketinggalan ya. Karena promo ini jarang-jarang banget, hanya ada beberapa bulan sekali aja ya dan bisa dimanfaatkan di waktu-waktu seperti sekarang ini. Oke deh, terima kasih banyak Miss Winda. Makasih juga Miss Livia udah kasih kesempatan nih untuk saya berbagi promo apa aja informasinya ya. Makasih ya Miss Livia. Oke, terima kasih Miss Winda. Makasih Mami Papi. Thank you.
kita jumpa lagi. Wah, waktunya ternyata sekarang sudah jam 11:30 ya. Berarti sudah jam 11:40. Nah, untuk grup A dan B gimana nih? Miss lihat udah mulai banyak yang selesai ya. Nah, tapi untuk adik-adik yang udah selesai, mohon jangan terburu-buru ya. Dicek lagi yuk hasilnya, siapa tahu masih ada beberapa part yang belum diwarnain. Atau mungkin finishing 8B-nya mungkin ada yang belum lengkap. Karena semua detail-detail kecil seperti itu berpengaruh besar untuk poin penilaian pas penjurian nanti ya. Jadi untuk anak-anak yang sudah selesai, diharapkan tetap stay di tempat duduknya. Dicek lagi hasilnya, siapa tahu masih ada beberapa yang belum diwarnai. Atau mungkin masih ada yang putih-putih. Yuk diberesin lagi. Lalu juga dicek lagi nih. Untuk finishing 8B-nya, siapa tahu masih ada yang belum digaris. Lalu selain finishing ada lagi pemberian motif ya. Pemberian motif itu ada scraping, ada rendering. Bisa tuh ditambahin ya adik-adik ya. Tapi Miss boleh kasih tips nih, untuk pemberian motif sebaiknya tidak berlebihan ya, secukupnya saja. Oke, nah kalau untuk grup A dan B, sisa waktu yang tersisa adalah kurang lebih 20 menit lagi ya. Jadi kalau untuk grup A dan B selesainya sampai jam 12 tepat ya. Sementara kalau untuk grup C dan D, waktunya masih ada 50 menit lagi ya. Masih cukup panjang, 1 jam kurang 10 menit. Karena untuk grup C dan D itu sampai jam 12.30 ya. Untuk grup C dan D boleh nih, mungkin yang bagian proses mewarnai agak dipercepat sedikit mewarnainya supaya nanti sisa waktu yang ada bisa dimanfaatkan untuk finishing ya. Oke deh, nah sekarang Miss Livia mau berkunjung lagi nih di YouTube channelnya kita. Tadi Miss Livia sempat bacain beberapa komen di awal-awal ya. Nah, Miss mau bacain lagi nih untuk komen-komen yang udah pada masuk di YouTube channel kita. Kita akan mulai dari Global Art Semarang. Semangat untuk murid Global Art Semarang. Oke, Mr. Jojon Park. Park Bingo, Globi Citra Raya, cus. Jadi untuk Global Art Citra Raya yang namanya Park Bingo, semangat ya. Lalu ada lagi dari Nike Winoko, semangat Fiona Evelyn Liu, Global Kelapa Gading, God bless you. Ada lagi dari Julia Florencia, semangat Jason Gabriel. Lalu dari Dwi Iin Novianti, semangat lomba Naomi dan teman-teman Global Art Harapan Indah Boulevard Hijau. Ada lagi dari Regina Midah, semangat Dek Cheryl. Lalu dari Hamsterkin, Global Art Green Lake, semangat. Ada juga dari Taman Semanan, semangat anak-anak Semanan. Lalu ada lagi dari Hartono Lim, semangat untuk Caroline, Karissa, dan juga Candy. Lalu ada lagi dari Vanessa Weni Dian dari semangat Amala dari Global Art Kota Wisata. Lalu semangat buat Keiko dan Otniel dan anak-anak Kelapa Gading dari Toka Buna Cute ya. Wah, terus juga ada dari Miss Betty menyemangati untuk murid-muridnya di Center Tebet. Semangat buat Center Tebet. Lalu juga ada Astrid Octavia, semangat murid-murid Global Art Baywalk, Cece Alena, Mika, Cio, Annabel, dan Christabel. We support you. Oke. Lalu ada lagi Piki Aliens, semangat Global Art Gading Serpong Blok A. Lalu ada lagi dari Arsi Clovedia, semangat Global Art Medan. Lalu Yeni Tandiono, semangat untuk anak-anak Global Taman Surya. Dari Global Art Ion BSD, semangat untuk Anaya, Aisyah, Arnesia, Amesia, Emma, dan juga event dari The Icon. Oke, lalu ada lagi Yova Toka, semangat buat Keiko, Kalista, From Yeye, dan Nanai. Lalu dari Dinda Syahputri, semangat murid-murid Global Kelapa Gading. Ada juga dari Elsie Laurencia, semangat Bianca, semangat juga buat Global Art Sunter. Lalu ada lagi dari Ara Cute, Green Lake bisa yuk. Oke, Miss Uci semangat yuk, bisa nih. Oke, salam buat Miss Uci ternyata ya. Lalu ada lagi dari Global Art Muara Karang, semangat all murid Global Art Muara Karang.
Lalu ada lagi dari Okta Kang, semangat lombanya murid-murid Global Art Baywalk Mall. Lalu ada lagi dari Lailia Shofi, semangat untuk semua peserta dan murid-murid Global Art Kudus. Oke, Miss. Lalu ada lagi dari Karnia Aisyah Sugandi, go Elara, semangat ya El. Nah, jadi untuk murid yang bernama Elara dapat semangat ya. Lalu dari Filda Riana, semangat untuk semua peserta dan murid-murid Global Art Tanjung Pinang Kepri. Wah, ternyata Global Art kita juga di Tanjung Pinang nih, Papi dan Mami, jauh-jauh ya, kita ada kirim salam juga. Lalu ada lagi Unicorn Alaska, semangat Aisyah Rian Global Art Sunter. Emi Susanti, yay Ade, selesaikan apa yang sudah kamu mulai dengan sebaik-baiknya. Semangat Ade-Ade Center Batu Nunggal Bandung. Oke, lalu dari Globat Bandung Indonesia, salam untuk peserta Lomba Nasional Globat Bandung. Pak Camat Beli Es Dundung, cakep. Semangat berlomba Globat Bandung. Yeay, bikin pantun ternyata nih mister nih ya. Lalu ada lagi. Oh, ada lagi lanjutannya ternyata pantunnya ya. Meskipun jalanan banyak lain, tapi kerikilnya udah dibuangin. Meskipun latihan sambil main, tapi hasilnya nggak main-main. Wah, keren ya. Ini bisa jadi salah satu referensi pantun yang oke ya. Lalu ada lagi dari Melisela, semangat anak kesayangan mama, Ed Shelin. Oke, wah, dari Bandung hampir semua nama muridnya disebutin ya. Keren. Jadi untuk semua anak murid Global Bandung, dapat salam nih dari mister-misternya yang sudah menyemangati lewat kolom chat kita di YouTube. Oke. Lalu ada lagi dari Sri Sundari, semangat Danika dan Sabia dari Global Art Center Pondok Indah. Ada lagi dari Daud M. Rianto, salam dari Semarang untuk Kak Naura. Lalu ada lagi dari Devita Nurfijrias, semangat buat Kakak Naura dan teman-temannya juga ya dari Global Art Cipinang. Lalu dari DFF Galaxy, semangat ya Global Art Green Lake City. Lalu dari Mas Tiur Afril Diani Pasaribu, semangat buat semua anak Global Art dan Mogot, semangat buat Kakak Karin, good luck. Oke, lalu juga ada lagi dari Ara, semangat Marta, fighting. Ada lagi dari Endang Trisiswanti, Anissa Fahira Ramadhani, Global Bintar 3A, semangat, we love you. Thank you untuk semangatnya. Lalu dari Beta Alpha Metika, semangat buat tim KPO, center-center, dan juga semua peserta Lomnas Global Art. Wah, terima kasih ya, Miss. Oke, wah. Kalau misalkan dari adik-adik ada yang mau kirim-kirim salam atau dari papi dan mami atau saudaranya mau kirim salam nih buat adik-adik yang sedang mengerjakan lomba, boleh supaya mereka bisa lebih semangat dan tambah semangat pastinya ya. Karena Miss Livia bacain semuanya dan adik-adik juga dengar, pastinya akan semakin termotivasi nih untuk lebih semangat lagi mengerjakannya. Wah, ternyata tinggal 10 menit lagi nih, khusus untuk grup A dan B, tidak terasa ya. 10 menit lagi kita sudah selesai untuk grup A dan B. Tapi tenang aja, untuk grup C dan D masih ada waktu sekitar 40 menit lagi. Jadi Miss Livia akan lebih banyak reminder ke grup A dan B dulu ya. Nah, Miss Livia juga mau ingetin nih, nanti pas jam 12 teng, selesai nggak selesai, adik-adik sudah harus stop gambar dan warnainnya ya. Dan para pengawas sudah bisa mengambil hasilnya. Oh, tapi sebelum diambil, kita mau ada selebrasi pengangkatan hasil gambar dulu ya. Jadi nanti pas udah selesai jam 12, Miss udah aba-aba selesai, adik-adik boleh ambil hasil gambarnya, diangkat ya, lalu ditunjukkan ke depan kamera ya. Selain gambar, adik-adik juga boleh angkat medalinya juga ya. Jadi gambar dan medalinya diangkat supaya kita ada selebrasi. Nah, nanti para pengawas, Miss dan Misternya boleh nih di-guide adik-adiknya supaya mereka semua bisa angkat hasil lombanya dan juga medalinya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk adik-adik grup A dan B,
Tinggal 9 menit lagi. Gimana nih, yang udah selesai? Boleh dicek lagi yuk. Jangan langsung keluar kelas ya, dicek lagi. Siapa tahu mungkin masih ada yang belum kewarna, masih ada yang perlu, masih bisa ditambahin, masih ada yang bisa diperbagus lagi, atau motif-motifnya kurang nih, bisa dipercantik lagi, boleh ya. Karena waktu yang tersisa masih ada sekitar 8 menit lagi. Oke, untuk prokes juga tetap harus, jangan kasih kendor ya. Maskernya jangan dibuka, harus tetap on. Jaga jarak antar temennya ya. Lalu untuk barang-barangnya jangan sampai tertukar dengan anak-anak yang lainnya. Jangan sampai ketukar sama teman-teman samping kiri kanannya. Oke. Oke, berarti untuk para pengawas, kalau misalkan Miss dan Mister sudah mau mulai menyiapkan goodie bag, medali dan sertifikat, boleh ya, Miss dan Mister. Lalu untuk tim panitia pengawas center yang bertugas untuk mengumpulkan soal lomba, boleh nih, amplopnya segera disiapkan, segelnya juga. Nanti Miss dan Mister tinggal, pas selesai selebrasi gambar dan juga medali, nanti anak-anak keluar kelas, lalu Miss dan Mister bisa mengumpulkan semua hasil lombanya ya, dan dipack ke dalam amplop yang sudah disediakan oleh kantor pusat ya. Pokoknya ikutin sesuai dengan instruksi yang sudah diinformasikan oleh tim panitia KPO ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Ayo nih untuk grup A dan B yang udah mau selesai sedikit lagi, yuk agak dipercepat yuk, karena selesai tidak selesai, jam 12 nanti semuanya harus sudah kumpul ya. Gradasinya, pemberian motifnya, rendering, scraping, jangan lupa finishing 8B, apalagi itu yang paling penting ya. Biasanya kalau finishing 8B sering ada beberapa garis yang kelupaan belum digarisin. Oke, dicek lagi ya. Lalu kalau misalkan dirasa gambarnya sudah oke, jangan langsung dikumpulin dulu kemisnya ya, tapi kamu bisa tutup dulu hasil gambarnya, dibalikin. Lalu kalian bisa cek kelengkapan barang kalian, mulai dari pensil, penghapus, media warna. Pastikan semuanya masih lengkap seperti sedia kala. Jangan sampai hilang-hilangan atau jangan sampai ketuker sama teman-teman samping kiri kanannya ya. Oke. Wah, ternyata langsung ya, ada lagi komen-komen yang lain ya. Ada lagi dari Jundi Jundai, good luck untuk semuanya. Globat dan Mogot, semangat untuk anak-anak dan Mogot baru, good luck. Dari Hendra Salim, semangat Cece Fani, dari Mami dan Papi. Dari Nur Wahida, semangat untuk Ellen dan Valerie. Oke, lalu dari Arsiklopedia, Kendrick, Tiffany, Edward, Yaya, Aya, Joyce, dan semua anak Globat Medan, semangat sayang-sayang. Lalu dari Ibu Betty ya, semangat semua peserta Center Batam, Tanjung Pinang, semua adalah pemenang, betul sekali, semua adalah champion pastinya ya. Lalu dari Ayela Hana, semangat ya buat adik-adik semua, semangat juga buat Miss dan Mister, tim Lomba Nasional Globaat. Wah, terima kasih banyak Miss. Lalu dari Michelle Halimsyah, semangat untuk semua peserta Lomnas. Dari Sandra Sari, semangat murid-murid PIK Group, good luck. Oke, terima kasih Miss Sandra. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit alias 11 lewat 55 menit. Yang artinya waktu yang tersisa untuk grup A dan B tinggal 5 menit lagi. Wah, tinggal 5 menit lagi nih adik-adik. Tapi kalau untuk grup C dan D masih ada 35 menit lagi ya. Jadi kalau untuk grup C dan D nanti Miss akan arahkan lagi nih apalagi yang harus Miss adik-adik siapin ya pastinya. Nah, kalau untuk grup A dan B yuk, yang masih harus diwarnain, yang masih harus ditambahin, boleh yuk ditambahin karena masih ada 4 menit lagi waktunya ya. Sambil dicek kelengkapannya. Sambil dicek kelengkapannya, materialnya juga dicek ya. Pensil, penghapus, media warna.
Nah, Miss juga mau ingetin lagi, nanti pas jam 12 teng, itu 12 tepat, selesai sudah ya. Dan adik-adik boleh diminta kerjasamanya untuk mengangkat hasil gambarnya adik-adik, sama medalinya juga boleh diangkat ya. Atau mau dikalungin juga boleh ya. Yang penting medali sama gambarnya itu kelihatan di depan kamera. Karena kita akan melakukan selebrasi bersama-sama. Nanti Miss dan Misternya juga boleh nih kalau mau foto ya, sebagai kenang-kenangan, sebagai momen yang paling dinanti-nanti pastinya setiap tahunnya ya. Karena lomba nasional kita ini cuma kita adakan setahun sekali. Dan pastinya ini adalah momen yang sangat bersejarah dan juga prestisius untuk kita semua ya. Oke, Miss lihat di beberapa center banyak yang udah mulai selesai ya. Mulai dari Greenfield, Goldflake ya. Dari center Bandung juga ya. Di situ Miss lihat ada beberapa yang sudah kelar. Paling tinggal grup C dan D-nya yang masih proses ya. Nggak apa-apa kalau untuk grup C dan D. Memang masih cukup banyak waktunya. Kurang lebih 30 menit lagi ya. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk finishing kalau untuk yang grup C dan D. Oke, dari mana lagi ya? Kita berkunjung ada TVM ya, lalu ada lagi Barcelona. Wah, Barcelona juga kita lihat di sini sudah mulai banyak yang selesai ya, tapi bagi yang selesai jangan dikumpul dulu ya, karena kita akan ada selebrasi pengangkatan hasil lomba dan juga medali ya. Jadi untuk para pengawas, untuk tim panitia center yang bertugas, boleh nih sambil dibagiin medalinya ke tiap anak. Nah, nanti adik-adik boleh pakai medalinya ya, dikalungin, atau bisa juga kalau medalinya mau diangkat ya, misalkan tangan kanan megang medali, tangan kiri megang hasil lomba juga bisa. Yang penting dua-duanya kelihatan di depan kamera ya. Yang itu menunjukkan bahwa kita semua adalah pemenang pastinya. Yeay. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Wah, tinggal sedikit lagi nih waktunya adik-adik. Ayo. Bagi yang belum selesai silakan, boleh agar lebih dipercepat ya. Yang udah selesai, boleh juga nih diberesin perlengkapannya ya. Jangan sampai berantakan atau ditinggal begitu aja ya. 1 menit lagi ternyata waktunya untuk grup A dan B. Nanti kita akan ada countdown hitung mundur seperti biasa. Seperti tadi kita mulai lomba, 10 detik sebelum selesainya lomba, Miss Livia akan hitung mulai dari hitungan 10 sampai 1. Nanti di hitungan 1 selesai, lomba berarti selesai. Dan adik-adik tidak boleh melanjutkan lagi ya bagi yang belum selesai. Nah, tepat jam 12 juga nanti adik-adik langsung mengangkat hasil lombanya. Dan menunjukkan betapa bangganya kita untuk menghasilkan sebuah karya ilustrasi berdasarkan art and creativity, hasil karya sendiri, imajinasi kita sendiri, apa yang sudah adik-adik latihan selama ini bisa terlihat jerih payahnya di lomba nasional pada hari ini. Oke, waktunya tinggal beberapa detik lagi. 39 detik sudah mulai berjalan dan oke, 30 detik, 20 detik. Nah, sebentar lagi Miss Livia akan melakukan countdown. Jangan lupa hasil lombanya diangkat ya adik-adik beserta dengan medalinya. Kita akan menunjukkan kita semua adalah champion. Kita semua adalah pemenang untuk lomba hari ini. Oke, kita mulai dari hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lomba grup A dan B selesai. Yeay. Silakan diangkat hasil gambarnya dan juga medalinya. Adik-adik grup peserta A dan B. Nah, kita bisa lihat betapa bagusnya dan betapa kreatifnya hasil dari anak-anak murid Globat grup A dan B. Berikan tepuk tangan yang meriah, apresiasi yang hebat untuk murid-murid Global Art. Yeay. Wah, keren sekali ya hasilnya. Nah, pastinya momen barusan itu adalah momen yang bisa Miss dan Mister abadikan dan kita semua saksikan secara langsung betapa kreatifnya, betapa
Hebatnya mereka bisa menuangkan dalam waktu 2 jam ya. Mereka bisa menggambar dan juga membuat sebegitu bagusnya, sebegitu menariknya, sebegitu eye-catchingnya. Mereka memadukan warna-warna panas dan warna dingin hingga jadi seperti itu. Kita aja ini orang dewasa mungkin akan berdecak kagum pastinya melihat hasil-hasil dari anak-anak kreasi yang di sini ya, anak-anak Global Art. Kita sangat bangga sekali. Oke, nah berarti untuk adik-adik grup A dan B boleh nih sambil diberesin perlengkapannya. Dan juga untuk tim panitia center atau miss-miss yang bertugas sebagai pengawas boleh nih bantuin anak-anaknya untuk beresin perlengkapan lomba. Lalu soal lombanya boleh dikumpulkan ya. Tim panitia yang bertugas untuk mengumpulkan hasil lomba silakan langsung dikumpulin. Dan setelah itu dimasukkan ke dalam amplop atau ikutin sesuai instruksi yang sudah diinformasikan oleh tim KPO ya. Selain itu juga pengawas boleh siapin goodie bag, medali, sertifikat untuk diberikan kepada siswa. Nah, Miss juga mau ingetin nih untuk adik-adik peserta grup A dan B, pengumuman pemenang bukan hari ini ya. Jadi hari ini benar-benar pure lomba aja. Untuk pengumuman pemenang itu ada di hari Minggu depan, tanggal 30 Oktober jam 10 pagi. Global Art akan menyiarkan secara live di YouTube channel Global Art, yaitu Global Art Creativity Center. Jadi boleh set reminder, set pengingatnya di handphone kalian jam 10 pagi, tanggal 30 Oktober itu akan ada live announcement winner untuk Lomba Nasional 2022 ini. Ya. Oke, wah kita coba lihat mampir-mampir lagi yuk ke center, banyak yang udah selesai ya. Nice, nice. Kalian semua adalah juara untuk hari ini. Cuman pengumuman pemenangnya masih di hari Minggu ya. Tapi Miss mau berikan apresiasi kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya di hari libur, hari Minggu. Ya, besok masih harus sekolah. Tapi hari Minggu kalian menyempatkan diri untuk mengikuti Lomba Nasional. Itu Miss sudah katakan kalian adalah pemberani, kalian adalah hebat ya. Karena kalian sudah berani untuk berkompetisi, ini adalah ajang yang sangat besar sekali ya. Yang sangat challenging juga, tapi adik-adik sudah meluangkan waktunya dan menyalurkan kreativitinya lewat lomba nasional ini. Yeay, you are champion for today's competition. Oke, nah sekarang untuk grup C dan D, sisa waktu yang ada tinggal tersisa kurang lebih 25 menit lagi. Nah, untuk grup C dan D, waktu yang tersisa tinggal 25 menit lagi. Untuk adik-adik yang masih separuh pewarnaan, boleh agak lebih dipercepat yuk. Bagi yang sudah pewarnaan, jangan lupa finishingnya ya. Lalu penambahan motif itu juga diperlukan ya, rendering, scraping, atau motif-motif yang lain. Komposisi layeringnya juga diperhatikan. 5 checkpointnya juga perlu diteliti lagi ya. Oke, untuk grup C dan D berarti kalau misalkan Miss dan Misternya mau sudah mulai siap-siapin goodie bag, medali, sertifikat boleh. Sama juga nanti untuk grup C dan D kita akan ada selebrasi pengangkatan hasil gambar ya. Hasil gambar dan juga medali. Jadi mungkin nanti beberapa menit sebelumnya adik-adik stay dulu di kelasnya, jangan keluar dari kelas. Oke. Okay. Karena nanti akan ada selebrasi seperti di grup A dan B juga di jam 12.30. Oke. Okay. Nah, sambil kita nungguin adik-adik grup C dan D mengerjakan lomba, Miss Livia mau kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sponsor kita yang sudah ikut mendukung, mensupport, dan mensukseskan acara Lomba Nasional Virtual Global Art di tahun 2022 ini. Mulai dari Garuda Gary,
Serena Togo, dan juga Sosro Fruity. Yeay. Nah, Miss Livia mau kembali bacain lagi nih komen-komen yang baru aja masuk di channel YouTube-nya kita. Ada dari Creative Art with Globat Medan. Semangat terus untuk Globat Medan. Good luck. Oke, semangat ya Globat Medan. Lalu ada lagi dari Globat Art The Icon BSD. Semangat untuk event Anaya, Aisyah, Arnesia, dan Emma. Ada juga dari Endang Tri Siswanti. Untuk semua peserta Globat Art Bintaro 3, go, go, go. Semangat. Khusus untuk Anissa Fahira Ramadhani, jalan-jalan ke Makassar beli durian. Cakep. Jangan pernah gusar, gambar kamu pasti keren. Hey. Wah, dia jadi adu pantun ya. Tapi keren-keren ya. Ini pantunnya keren-keren banget. Lalu ada lagi Sunandan, Sunandan. Semangat Kakak Balkis, Hutka Baria. Rak masih menampung. Oke, oke. Lalu ada lagi Dionisia Kristina. Cici Valesia, semangat. Oke, baru segitu dulu ya. Nah, untuk papi dan mami atau saudara-saudaranya atau teman-teman dari para peserta yang mau komen ya atau mau memberikan semangat, memberikan salam di YouTube-nya kita boleh ya. Karena nanti Miss Livia akan bacain semuanya satu persatu dan pastinya akan Miss sampaikan supaya adik-adik yang sedang lomba bisa lebih semangat dan lebih termotivasi mengerjakan lombanya. Oke, nah berarti untuk waktunya sekarang masih tersisa 22 menit lagi untuk grup C dan D ya.
Halo adik-adik, untuk grup C dan D. Waktunya tinggal 10 menit lagi nih adik-adik. Waktunya selesai di jam 12.30, yang artinya masih ada sisa waktu 10 menit lagi yang bisa kalian manfaatkan untuk menyelesaikan hasil lombanya. Nah, untuk adik-adik yang sudah selesai untuk grup C dan D, jangan langsung dikumpulin dulu ke Miss dan Misternya ya, tapi boleh dicek lagi yuk kelengkapan gambarnya ya. Siapa tahu ada beberapa part gambar, ada beberapa objek-objek yang mungkin masih belum diwarnain, atau mungkin kelupaan buat ditambahin, atau mungkin masih ada sedikit putih-putih ya. Jadi boleh nih dilengkapin lagi semuanya. Lalu finishingnya juga boleh adik-adik tambahin. Mungkin itu dari finishing 8B, garis-garis yang memang dirasa harus ditambahin lagi, bagian pinggir-pinggirnya bisa. Pemberian motif rendering, scraping juga sangat diperlukan ya. Nah, untuk adik-adik yang masih memanfaatkan sisa waktu yang ada, yuk semangat. Nggak bosan-bosan ingetin, nanti tepat jam 12.30 siang, kita akan ada yang namanya selebrasi hasil lomba. Dan juga pengangkatan medali juga. Jadi nanti untuk adik-adik grup C dan D, hasil lombanya boleh diangkat. Medalinya kalau mau dipakai boleh, atau mau diangkat pakai tangan juga bisa ya. Jadi nanti kita akan ada selebrasi juga seperti yang sudah kita lakukan di grup A dan B. Oke, waktu yang tersisa tinggal 9 menit. Nah, di sisa waktu yang ada, Miss mau bacain sebentar ya untuk chat-chat yang baru aja masuk. Oke, tadi ada dari... ada dari Busur Surya Pranata. Oke, ini saya kenal nih, ini Pak Budi dari Cipinang ya. Pak Budi dari Cipinang menyemangati murid-murid yang ikut lomba. Ayo, Gerobak Cipinang Indah. Oke, terima kasih Pak Budi. Lalu ada dari DSF Galaxy. Semangat Sobat Globi. Ya, semangat juga. Lalu ada juga dari Global Art Baywalk. Ya, menyemangati untuk murid-muridnya itu. Semangat Cece Alena dan juga Cece Mika. Oke, terima kasih banyak untuk salam-salam yang sudah di... di komen di YouTube channelnya kita. Nah, untuk papi dan mami, saudara-saudaranya, teman-temannya mau kasih salam juga nih, mau nyampein salam buat adik-adik yang lagi mengerjakan lomba, boleh banget ya. Karena nanti Miss Livia akan bacain satu persatu supaya adik-adik semua bisa lebih termotivasi, bisa lebih semangat mengerjakan lombanya. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Oke, Miss gak bosen-bosen ingetin nih untuk dicek lagi kelengkapan gambar, media warnanya juga dicek lagi. Kalau memang dirasa benar-benar sudah selesai, hasil gambarnya boleh dibalik aja ditutup. Lalu untuk media warnanya boleh dicek ya, siapa tahu krayonnya takutnya ketuker nih sama teman sampingnya. Atau pensilnya mungkin hilang, jadi boleh semua media warna, alat tulisnya dicek lagi supaya masih semuanya lengkap seperti sedia kala, seperti tadi sebelum mulai lomba ya. Lalu untuk name tag yang ada di soal lomba juga jangan sampai terlepas ya. Name tag soal lombanya ini ada di bagian belakang soal lomba, karena ini penting banget untuk mengidentifikasi gambar-gambar dari adik-adik sekalian. Jadi nanti akan mempermudah proses penjurian juga pastinya. Lalu untuk pemenang itu bukan untuk hari ini juga ya. Jadi hari ini benar-benar pure lomba aja, tidak ada pemenang sama sekali. Pemenang baru kita umumkan itu di hari Minggu tanggal 30 Oktober mendatang ya. Jadi boleh nih set remindernya, set pengingatnya di gadgetnya, di handphone. Nanti akan ada live broadcasting di channel YouTube kita, Global Art Creativity Center, ya, jam 10 pagi. Miss Livia dan teman-teman yang lain akan membacakan siapa-siapa aja nih yang berkesempatan untuk menjadi champion, siapa aja yang bisa jadi first, second, dan third runner up untuk lomba nasional tahun ini. Oke, waktunya tinggal 6 menit lagi ya, adik-adik ya. Wah, di sini Miss mau lihat-lihat nih, center-center yang lain. Kita lihat di Jogja. Wah, ternyata di Jogja sendiri mengadakan di venue-nya ini di salah satu mall di Jogja ya.
Oke, jadi kita bisa lihat nih. Ternyata, wah ada banyak sekali yang ikutan ya. Tempatnya pun estetik banget nih mallnya. Oke, selain di Jogja, kita mau berkunjung kemana lagi ya? Kita mau berkunjung ke Cibubur. Oke, Cibubur juga sama nih. Tempatnya di venue juga ya, nggak cuma Jogja aja nih yang mengambil tema di luar dari center, tapi ada beberapa center lain yang mengambil venue di luar dari center. Oke, Miss Wiet juga ada beberapa yang udah selesai, ada juga yang masih ngerjain nih. Waktunya tinggal 5 menit lagi, yuk boleh agak dipercepat nih adik-adik. Selain ke Cibubur, kita mau Miss Livia mau jalan-jalan kemana lagi ya? Ada lagi dari center Intercon, oke, Intercon juga, wah rapi banget nih ya kelasnya. Ada yang pakai jaket global juga nih, wah keren ya. Oke, selain Intercon, Miss Livia mau ke mana lagi ya kira-kira ya? Kita mau jalan-jalan kemana lagi? Tanjung Pinang, wah nih Tanjung Pinang cukup jauh nih tempatnya ya. Di situ ada Miss Pio dan juga murid-murid yang lainnya. Oke, ada yang sudah selesai, ada yang masih mengerjakan. Oke, nice, nice. Sekarang habis Tanjung Pinang, kita kemana lagi? Ke Bandung Progo. Wah, Bandung Progo. Oke, mungkin yang Bandung Progo tadi itu yang A dan B sudah selesai ya. Nah, sekarang kita ke C dan D. Wah, dari sini Miss lihat kayaknya wah, hasilnya bagus-bagus banget nih. Eye-catching banget nih. Warnanya wow, cetar membahana ya, gradasinya keren-keren banget ya. Selain dari Progo, kita kemana lagi ya? Kita akan ke, wah ada Mr. Evi juga. Kita ke Bandung, kemana lagi ya kira-kira ya? Bintaro, oh Bintaro sedang beres-beres ya. Sebagian besar udah mulai kelar. Rawamangun, wah oke. Rawamangun di situ adik-adiknya masih fokus nih mengerjakan hasil lombanya. Waktunya tinggal 4 menit lagi nih ternyata adik-adik. TVM juga wah udah mulai cepet-cepet nih pewarnaannya. Finishingnya jangan lupa ya adik-adik ya. Waktu yang tersisa tinggal 3 menit lagi. Wah Palembang juga di sini kita bisa lihat. Mereka semua aktif banget nih pengerjaannya, ada yang udah selesai, ada yang masih melengkapi gambar. Wah, dari Kudus juga ya. Wah, kebanyakan di sini luar kota ya, tadi kita ke Bandung, ke Tanjung Pinang, ke Kudus, ya Palembang. Jadi di sini Papi dan Mami bisa lihat ya, kita ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, kita semua ada nih. Keren banget ya. Setelah ke Kudus, kita mau jalan-jalan kemana lagi nih? Kita ke Greenville. Oke, Greenville ini salah satu center yang ada di Jakarta Barat. Wah, keren banget nih Greenville juga. Ada yang udah selesai, ada yang lagi rapi-rapin. Wah, halo, dadah. Semangat ya adik-adik Greenville ya. Kalian hebat sekali. Setelah ke Greenville, kita ke Pondok Indah. Oke, Pondok Indah juga di sini. Lagi proses pengerjaan sedikit lagi ya, tinggal finishing touch up doang ya. Terus ada lagi Pluit Village, oke ada Miss Sandra, halo Miss Sandra gimana kabarnya nih? Miss Sandra dan Miss siapa? Miss Elsa mungkin ya. Halo Miss, adik-adiknya juga sekarang lagi beres-beres ya. Wah hampir semuanya udah selesai ya. Oke, waktu yang tersisa tinggal 2 menit lagi. Yuk, adik-adik, gimana kalian sudah siapkah? Miss Livia juga mau ingetin lagi nih, nanti tepat di hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lomba selesai. Itu akan ada selebrasi lomba grup C dan D ya. Jadi nanti adik-adik tinggal angkat hasil gambarnya, medalinya boleh nih dikalungin atau diangkat tinggi-tinggi. Nanti kita akan ada foto bersama dan juga selebrasi bareng. Oke, Daan Mogot. Wah, Daan Mogot juga masih pengerjaan. Nice, nice. Kebanyakan pada pakai cat air, cat poster ya. Ada juga yang pakai krayon.
Jadi memang di sini di kategori C dan D itu kebanyakan memang anak-anak murid yang levelnya ada yang intermediate, ada yang advance atau level lain. Jadi kebanyakan selain pakai krayon, mix medianya juga bisa pakai cat poster ataupun cat air. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Wah. Nanti tepat jam 12.30, selesai nggak selesai harus sudah kumpul ya. Tapi sebelum kumpul, kita akan ada selebrasi dulu ya. Oke, waktu tinggal 40 detik lagi. Yuk, boleh siap-siap adik-adik. Siapin gambarnya ya. Medalinya juga boleh dipakai, nanti kita akan ada pengangkatan hasil lomba, kita akan selebrasi bareng-bareng seperti adik-adik yang sudah lakukan di grup A dan B tadi ya. Oke, untuk Miss dan Misternya boleh tolong dibantu, mereka posisinya masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, waktu tinggal menunjukkan, yuk kita hitung bareng-bareng ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lomba C dan D selesai. Yuk diangkat hasil gambarnya adik-adik. Grup C dan D silakan diangkat hasil gambarnya dan juga medalinya. Wah, keren banget ya. Inilah hasil kreativitas, betapa kreatifnya mereka, betapa hebatnya mereka bisa menyalurkan semuanya gambar warna ke dalam satu ilustrasi gambar yang sangat perfect. Sempurna, wah keren banget ya. Nice, oke deh adik-adik. Nah, selesai kita semua sudah selebrasi. Nah, kepada para panitia yang bertugas, pengawas yang bertugas, boleh nih silakan mulai melaksanakan responsibility-nya masing-masing ya. Tapi sebelum dikumpulkan, dicek dulu yuk perlengkapan media warnanya. Siapa tahu adik ketuker sama temennya atau ada yang belum lengkap. Yuk dirapihin lagi semuanya. Oke, lalu untuk Miss dan Mister yang bertugas untuk mengumpulkan soal, boleh silakan langsung dikumpulkan soalnya, dimasukkan ke dalam amplop dan disegel. Dan diurus sesuai dengan mekanisme, instruksi, dan step by step yang sudah di informasikan sebelumnya oleh tim panitia KPO ya. Wah, keren banget ya. Bandung Progo keren banget nih hasilnya. Terus tadi Medan juga ya, Harapan Indah, Taman Palem, Palembang, Cibubur, wah keren banget. Jogja juga. Pondok Indah, wah keren banget nih hasil-hasilnya ya. Karena grup C dan D ini benar-benar anak-anak ngerjain itu dari nol ya, dari blank kosong banget. Mereka bikin gambar sendiri, komposisinya pun mereka kompos sendiri. Lalu ada lagi 5 checkpoint ya. Pewarnaannya pun mereka bisa mix media, krayon dan cat poster atau cat air hingga finishingnya. Dan sampai jadilah finishing seperti itu, keren banget ya. Untuk grup C dan D kita boleh berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua, kalian semua hebat. Oke.
Papi dan Mami dan juga Sobat Globi dan juga adik-adik. Nah, di sini grup C dan D sudah selesai ya, dan Miss lihat sudah banyak tim panitia center yang mulai packing hasil lombanya ya, baik itu grup A dan B tadi sudah, sekarang grup C dan D ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Dengan demikian berakhir sudah acara lomba nasional kita untuk tahun 2022 ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh panitia, seluruh peserta, para orang tua murid, para prinsipal, para teacher dan admin, panitia center, dan juga tim KPO yang sudah meriahkan dan berpartisipasi di acara lomba tahun ini. Kalian semua sangat memberikan yang terbaik pastinya ya. Dan juga kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para sponsor kita yang sudah ikut mensukseskan keberlangsungan acara ini dari awal hingga selesai ya. Mulai dari Serena Togo, Garuda Gerry, dan juga Sosro Fruity. Oke, barusan kita sudah dengarkan jingle dari Fruity. Wah, memang jinglenya ini langsung membuat refleks badan bergoyang-goyang ya. Oke, berarti untuk selanjutnya kita mau ngingetin lagi nih, mengingatkan lagi untuk pemenang itu akan kita siarkan secara live di YouTube channelnya kita di Global Art Creativity Center ya. Itu pada hari Minggu 30 Oktober 2022 jam 10 pagi ya. Jadi pengumuman pemenang itu bukan hari ini. Hari ini benar-benar pure lomba aja. Pengumuman pemenangnya itu di 30 Oktober hari Minggu jam 10 pagi ya. Jangan lupa set reminder, pasang alarm, pasang pengingat, tulis di memo di handphonenya untuk menyaksikan live broadcasting winner, announcing winner-nya, yaitu di Global Creativity Center ya. Nanti adik-adik akan ketemu lagi dengan Miss Livia. Nanti adik-adik juga bisa tahu nih kira-kira siapa aja nih yang berhasil mendapatkan juara champion, runner-up 1, runner-up 2, dan runner-up 3 pastinya ya. Karena akan ada hadiah-hadiah menarik yang akan adik-adik dapetin dari mengikuti lomba nasional ini ya. Oke, dengan demikian kita semua sudah sampai di penghujung acara. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebelumnya. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada para murid yang sudah berani berkompetisi untuk hari ini, sudah meluangkan waktunya hari ini, kepada Papi dan Mami, wali murid juga yang sudah setia menemani, mensupport anak-anaknya untuk berani ikut lomba pada hari ini. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada para prinsipal, para teacher, para admin, panitia center yang sudah ikut membantu dan juga menyukseskan untuk acara lomba ini. Kami juga yang berterima kasih kepada Pak Johar, tim panitia KPO yang juga sudah menyelenggarakan lomba ini semuanya lancar dan sukses seperti yang sudah kita rencanakan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di live broadcasting hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 jam 10 pagi di YouTube Global Creativity Center. Dan sampai jumpa di lomba nasional tahun depan, tahun 2023. Terima kasih. Bye-bye. Itu biskuit Togo. Biskuit lezat dengan krim beraneka ragam yang yummy, creamy, dan tasty. Enak. Togo, go, go, go. Cuaca lagi nggak asik nih. Butuh yang seger-seger biar semangat lagi. Wah, Fruity Lemon. Teh asli dan segarnya lemon yang tinggi vitamin C bantu jaga imunitasmu. Jadi tambah cheerful, tambah kreatif, jadi makin ngeblend sama bestie. Tambah semangat lanjutin aktivitas. Fruity Lemon tinggi vitamin C. Bikin tambah charming, tambah confidence, tambah C aja. Fruity Lemon tinggi vitamin C, ngeblend sensasinya.